Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Yang berbahagia, Puan Nur Ruzdawati binti Rudin, Timbalan Pengurus Besar Yayasan Johor Corporation. Yang berbahagia, ahli panel kita pada hari ini, Puan Izzah Yusof, Mentor Profil Kewangan. Dan ahli panel kita yang kedua, iaitu Encik Zaid Muhammad, CEO atau Coach Smart Parents. Dan seterusnya yang amat saya kasihi, tuan-tuan, puan-puan serta para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini 26 Julai 2020 bersama dengan 5 Zulhijjah 1441 Hijrah dan kita ada 5 hari lagi untuk menyambut Aidiladha yang jatuh pada 31 Julai tahun 2020 insya-Allah. Okey, kepada yang akan pulang ke kampung pada Aidiladha nanti diharapkan berhati-hati di jalan raya dan sentiasa patuh pada SOP. Pakai face mask dan juga amalkan penjarakan sosial. Okey, untuk makluman kita sudah masuk hari ke-47 Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP yang dijangka akan berakhir pada 31 Ogos tahun 2020. Okey, diharapkan tuan-tuan dan puan-puan yang menyertai program ini sentiasa diberikan kesihatan yang baik dan sentiasa menjaga diri dan orang tersayang daripada penyakit berbahaya. Okey. Mohon tuan-tuan dan puan-puan yang join program ini untuk share live ini, share di Facebook tuan-tuan dan puan-puan dan juga boleh share di grup-grup Facebook yang berkaitan. Jom kita share banyak-banyak supaya lebih ramai lagi yang mendapat manfaat daripada program ini. Okey, bagi memberkati program kita pada hari ini, saya ingin menjemput Encik Muhammad Syafiq bin Miskun daripada Yayasan Johor Corporation untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan Encik Syafiq. Inna bil karimi wa ala alihi wa sahbihi wa mul fatihah. A'udzu billahi samil anihi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا أرحم الراحمين يا الله jadikan permulaan hari ini dengan penuh kebaikan dan rahmat pertengahannya membawa kejayaan dan pengakhirannya suatu keberuntungan dan keberkatan. Ya Allah, wahai Tuhan yang maha kaya, sesungguhnya kami amat bersyukur di atas segala nikmat yang telah Engkau kurniakan kepada kami. Justru itu, Ya Allah, kami memohon kepada-Mu agar dengan anugerah nikmat yang Engkau kurniakan kepada kami akan mendekatkan diri kami kepada-Mu dan tidak dilalaikan dengan nikmat-nikmat tersebut. Ya Allah, wahai Tuhan kami, permudahkanlah segala perancangan Johor Corporation dan syarikat dalam kumpulan untuk memperjuangkan ekonomi ummah, meneruskan legasi membina dan membela, menyumbang dan menambah nilai kepada masyarakat, berkongsi manfaat kepada komuniti setempat dan terus meningkatkan persaingan ekonomi dengan pembukaan peluang kerjaya, membela nasib dan dapat membantu lebih ramai lagi pada mereka yang memerlukan. Jadikanlah juga, Ya Allah, setiap usaha kami ini dapat memberi manfaat terbaik kepada masyarakat dan memberi nilai tambah kepada Johor Corporation dan syarikat dalam kumpulan. Ya Allah, Ya Ghani, Ya Halim, peliharakanlah apa kiranya akan negeri dan negara kami daripada segala mara bahaya dan bala bencana serta terhindar daripada masalah gejala sosial. Jauhkanlah kami sekalian daripada segala ancaman dan pengkhianatan. Kukuhkanlah perpaduan di antara kami agar kami dapat menjalani kehidupan dengan tenang dan harmoni, menjalin ukhuwah sesama masyarakat, memakmur bumi dengan penuh berkat. Hanya kepada-Mu jua, Ya Allah, kami mohon pertolongan dan hanya kepada-Mu jua kami bertawakal di atas segala usaha yang kami jalankan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, saat ini kami mengangkat tangan memohon pertolongan dan perlindungan daripada-Mu. Selamatkanlah kami daripada virus COVID-19 ini. Engkau angkatlah virus ini, Engkau hapuskan dan lenyapkanlah virus ini. Lindungilah kami, keluarga kami, saudara kami, negara kami dan seluruh dunia dari virus ini. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau berilah kekuatan, kecekalan, kesabaran kepada kami untuk menghadapi dugaan-Mu ini yang berat ini, Ya Allah. Engkau tiupkanlah ketenangan dalam jiwa kami. Sesungguhnya setiap dugaan yang Engkau turunkan kepada kami, Ya Allah, tiadalah ia melainkan untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan-Mu kepada-Mu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Syafiq, Engkau berilah kesembuhan kepada saudara-saudara kami yang dijangkiti wabak coronavirus walau di mana sahaja mereka berada.
Sungguhnya tiada penyakit yang tidak dapat Engkau sembuhkan, ya Allah. Engkau berilah kekuatan dan kesabaran kepada barisan hadapan yang sedang berjuang merawat pesakit-pesakit dan memerangi virus ini. Tiada mara bahaya yang tidak dapat Engkau jauhinya dari kami, ya Allah. Kami bermohon kepada-Mu, ya Allah, lindungilah kami. Selamatkanlah kami, sejahterakanlah hidup kami dengan nama Allah yang tidak memberikan mudarat sesuatu di bumi atau di langit, dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyyin wa ala alihi washabihi wasallam. Tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Encik Syafiq atas bacaan doa sebentar tadi. Tuan-tuan, puan-puan yang dihormati sekalian, selamat datang diucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan ke program Ke Ibu Bapa Siri 3 dengan tajuk Pengurusan Kewangan Keluarga Norma Baharu. Okay, saya juga ingin mengucapkan selamat datang kepada panel kita pada hari ini. Selamat datang Puan Izzah Yusof. Selamat datang Syah, terima kasih banyak-banyak. Okay. Atau lebih mesra dipanggil Mak Jerong atau MJ. Saya dah tengok semalam Facebook MJ ada bincangkan persediaan kewangan setelah moratorium berakhir pada September 2020 ni. Betul-betul. Ha, tapi bila saya tengok semalam tu, saya pun terfikir juga ni, bersedekah saya sebagai seorang pekerja di Yayasan Jacob ni, saya rasa saya tengah berfikir, bersedekah saya. Okey, alhamdulillah memang sangat-sangat bermanfaat. Okey, tuan-tuan puan-puan bolehlah singgah di Facebook Izzah Yusof untuk tips-tips pengurusan kewangan ya. Seterusnya saya ingin mengucapkan selamat datang kepada Encik Zaid Muhammad. Selamat datang Encik Zaid. Terima kasih sudi jemput saya. Terima kasih. Okey. Dengan panggilan atau panggilan yang lebih mesra lah, kita panggil Coach Zaid eh. Okey, wajah Encik Zaid ni memang tidak asing lagi bagi saya dan mungkin juga tidak asing lagi lah bagi tuan-tuan dan puan-puan. Sebab dia selalu keluar iklan, iklan syariah meja bulat. Betul, Coach Zaid? Ya, betul. Itu sekarang ni, setiap kali iklan kat TV3, syariah meja bulat mesti ada muka Encik Zaid tu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, kalau ingin belajar menjadi ibu bapa yang bijak dalam mengurus anak, bolehlah singgah di Facebook Coach Zaid Muhammad. Okey, tuan-tuan, puan-puan, jangan lupa sekalian. Sebelum saya memulakan forum kita pada hari ini, izinkan saya membaca sedikitlah kenalan tentang Yayasan Jacob. Joe Corporation telah menubuhkan Yayasan Joe Corporation pada 9 Jun 1997. Objektif penubuhan Yayasan Joe Corporation adalah melaksanakan aktiviti tajuk Corporate Jacob kepada orang ramai, terutamanya dalam bidang pendidikan, pembangunan budak insan dan keusahawanan dalam kalangan pelajar sekolah dan universiti di seluruh Malaysia. Saya bagi pihak Yayasan Joe Corporation ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang telah memberikan sumbangan kepada bantuan pendidikan prihatin di Yayasan Joe Corporation. Okey, bagi tuan-tuan dan puan-puan yang ingin menyumbang kepada bantuan pendidikan prihatin Yayasan Joe Corporation, bolehlah melayari laman web www.yayasanjacob.com.my atau Facebook Yayasan Joe Corporation untuk mendapatkan maklumat lanjut. Okey, untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, objektif pengajaran program pada hari ini adalah untuk memberikan pendedahan kepada ibu bapa berhubung pengurusan kewangan keluarga di norma baharu ini. Okey, tuan-tuan, puan-puan dan jemaah sekalian, sebelum saya memulakan forum kita pada hari ini, saya ingin memperkenalkan barisan moderator dan ahli panel. Okey, moderator program adalah saya sendiri, dan seterusnya saya ingin memperkenalkan ahli panel yang pertama iaitu Puan Izzah Yusof ataupun Mak Jerong. Jom kita saksikan video pengenalan Mak Jerong. Riza Muhammad Yusof atau lebih dikenali sebagai MJ Mak Jerong, pengasas kepada Izzah Yusof Consultancy Sendirian Berhad, berpengalaman lebih dari 18 tahun dalam kewangan dan juga pelaburan. Kepakaran beliau adalah membantu, melatih graduan dan masyarakat berkejaya dalam ilmu perancangan kewangan menyeluruh, membina pendapatan melalui pengurusan risiko keuangan takaful untuk menjadi jutawan hartanah. Misi utama IYCSB adalah
melahirkan komuniti yang celik dan mahir urus kewangan supaya kalis kawan. Meningkatkan pemilikan hartanah di kalangan masyarakat. Misi Satu Keluarga, Satu Perancang Keuangan. Meningkatkan jumlah usahawan di kalangan masyarakat. Program-program Izzah Yusof Konsultasi Sdn. Berhad. Analisa Keuangan Power Hartanah AKPH. Analisa Keuangan Business Owner AKBO. Financial Restructuring Program FRP. Financial Top Secret FTS. Power Hartanah PH. Expand Program. The Real Investor Circle TRIC. DIYCSB Apprentice. Forensik Keuangan Group Coaching FKGC. Pencapaian dan anugerah yang diterima Life Planning Advisor LPA. Members of Malaysia Financial Planning Council. Toko Wanita 2015 From Yang Berbahagia Datuk Koi Yahoi. Champion of Breakthrough From Yang Berbahagia Datuk Koi Yahoi. Malaysian Motivated Great Eastern Takaful Berhad. Titanium Premier from Dr. Azizan Osman. Tetamu khas untuk program Persona XY. Baca Belanjawan 2018, TV9, TV1 dan TV Al-Hijrah. Dan banyak lagi anugerah yang beliau telah terima. Kini, Izzah Yusof Consultancy ingin membantu graduan dan masyarakat berkerjaya dan gagal dalam perancangan keuangan dengan menyediakan seminar bersama pakar tentang asas keuangan, asas pinjaman dan asas pelaburan hartanah. Okey, seterusnya saya ingin memperkenalkan ahli panel yang kedua iaitu Coach Zaid Muhammad. Jom kita saksikan video pengenalan Coach Zaid. He's a one, he's a two, he's a one, two, three, come on! Woo! Dulu asyik mengadu kata aku tak ada apa. Selagi aku bernyawa aku rasa aku berharta. Akal celik dan jiwa kental benda bukannya murah. Semua nak ke puncak, tak semua sanggup menghadap susah. Hari-hari aku bersyukur ya Rabbi. Hidup sehari lagi untuk aku cuba lagi. Nak dipermudahkan urusan dan murah rezeki. Kalau jatuh sekali, aku bangun tiga kali. Budak flat, bangun. 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 Aku memperkenalkan diri. Barangkali budak flat yang mungkin jadi Tan Sri. Hati bukan merah padi tapi merah rari. Hajar masih sama kaya sebelum mati. Sejuta akan datang tarik masuk entah bila. Tapi aku nak pindah keluar dari flat ke villa. Kata aku gila, I don't give an F macam Fila. Aku hanya kerjakan gol aku macam FIFA. Dulu lepas bawa blok, sekarang lepas rooftop. Sampai peminat sendiri kata wasan nak lu stop. Wasan kau tunggu lebih setahun untuk lu drop. Wajah tercakap bro betul nak tengok lu top. Enam beratus dah kenal aku pasti. Tahu nama aku naik macam GST. Hey, Pippin' Nanny's, hey, believe me.
Hey you three, do you feel me? Modal diri 100 cc dengan tengah bulan dah cukup gaji. Kenapa hayal sebab sakit hati di kerjaan dunia duniawi. Modal diri hanya 1.3 dengan tengah bulan dah cukup gaji. Kenapa hayal sebab sakit hati di kerjaan dunia duniawi. Budak flat, bangun. 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 Budak flat. Dulu asyik mengadu kata aku tak ada apa. Selagi aku bernyawa aku rasa aku berharta. Akal celik dan jiwa kental benda bukannya murah. Semua nak ke puncak tak semua sanggup menghadap susah. Hari-hari aku bersyukur ya Rabbi. Hidup sehari lagi untuk aku cuba lagi. Nak dipermudahkan urusan dan murah rezeki. Kalau jatuh sekali aku bangun tiga kali. Budak flat, bangun. 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 Budak flat, 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 bangun. MJ, soalan pertama kita nak tanya ni. Okay, saya mulakan balik Jadi soalan saya kepada MJ. Gaji baru masuk Macam semalam ni saya baju 25 hari bulan gaji baru masuk. Tapi MJ, belum penghujung bulan, duit dah habis. Malah kita pula terpaksa pula berhutang nak teruskan hidup. Sehinggalah hujung bulan duit tambahan tak ada, tapi hutang yang makin bertambah. Jadi kan, apa pandangan MJ berhubung masalah yang selalu dilalui oleh setengah masyarakat kita pada hari ini? Silakan MJ. Okay, terima kasih Syah. Okay, so apa yang MJ nak, kalau nak jawab dengan soalan yang Syah bagi pada MJ ni adalah kita bercakap tentang isu. Isu Syah kata gaji masuk, lepas tu duit tu habis. So habis. MJ pernah berbual dengan Sifu Najib Asadok. Dia kata kita kena tukar akaun simpanan tu, kita tukar kepada akaun laluan. Sebab gaji masuk lalu hilang. Gaji masuk lalu hilang. So apakah punca sebenarnya yang menyebabkan setiap orang dia punya kronologi tu sama. Masuk lepas tu habis bayar hutang kan. So tadi Syah ada kata terpaksa berhutang. Sebenarnya betul. Hutang ni terpaksa ke ataupun pilihan? Rasa je boleh jadi pilihan lah. Kita boleh memilih untuk tidak berhutang. Tapi mungkin kerana Syah kata kita berhutang untuk meneruskan kehidupan. Ya, itu betul. Yang kita nampak, apa yang berlaku adalah yang pertama, apa yang je nampak isu ni berlaku disebabkan programming. Programming kita, bila bercakap tentang pengurusan kewangan ni, programming dia tak ada wujudnya pengurusan kewangan, dia wujudnya gaji masuk, bayar hutang, duit habis. Programming simpanan tu tidak diwujudkan. Daripada zaman tok nenek kita kan. Kalau kita tengok, tidak dipesan programming. So, apa yang MJ nampak, programming tentang pengurusan kewangan, formula dan strategi yang betul untuk mengurus kewangan ni tidak di-install kepada masyarakat kita, masyarakat Malaysia. So, itu adalah punca kenapa bila gaji masuk terus hilang. Sebab kita tak tahu macam mana nak urus kewangan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, apa isu ni yang berlaku, apa yang MJ nampak adalah dari segi emosi berbelanja yang tidak dikawal. Disebabkan tak ada strategi dan formula pengurusan kewangan yang betul, yang menyebabkan kita ni sebagai manusia memang ada emosi, especially perempuan lah. Emosi berbelanja tu, nafsu tu 9 kan. So kena berhati-hati di situ. Bila puncanya daripada programming, tiada installation programming pengurusan kewangan yang betul, maka untuk kawal emosi tu sangat-sangat susah. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah apa yang je nampak, kita tak pernah install programkan matlamat kewangan dalam setiap individu. Dalam pengurusan kewangan keluarga, kita tak pernah berbincang suami dan isteri berapa target simpanan kita tahun ni. So jadinya bila tiga perkara utama ni yang berlaku, yang MJ nampak, dia memberi kesan yang sangat-sangat-sangat menakutkan. Sebab boleh tak MJ share screen, Syah? Boleh.
Encik, unmute tu. MJ, unmute mic, microphone. Bos, tak boleh mute. Tak boleh unmute. Syafiq, tolong Syafiq. Okey, Syahra boleh dengar dah? Okey, boleh dengar MJ. Teruskan. Okay, so MJ nak tunjuk dekat slide sebelumnya. Okey, 70% rakyat Malaysia yang tiada wang simpanan, kesan daripada tidak adanya ilmu pengurusan kewangan. So bayangkan 75% rakyat Malaysia ni tiada wang simpanan seminimum RM1,000. So kesan dia sangat-sangat menakutkan. Okey. Dan apabila kita tengok masalah kewangan ni berlaku bila dia akan pergi ke AKPK, Agensi Counseling dan Pengurusan Kredit, yang diorang akan menyatakan di situ daripada survey AKPK menunjukkan rakyat Malaysia ni gagal dalam pengurusan, gagal dalam kewangan disebabkan tiada ilmu pengurusan kewangan. So sangat-sangat statistik yang mengerikan kepada rakyat Malaysia. Just imagine 75% tak ada simpanan RM1,000. So bila berlaku krisis 2020, kalau MJ tanya Syah, Syah panik ke Syah steady? Panik lah. Ha? Panik. Panik. So Syah rasa kat luar sana, rakyat Malaysia ni panik ke steady? Apabila 75% rakyat Malaysia tidak mempunyai wang simpanan seminimum RM1,000. Sepatutnya mereka panik lah. Kalau mereka tahu, mereka sepatutnya panik. Jadinya di sini, kunci sebenarnya adalah tiada ilmu pengurusan kewangan yang betul, tak ada strategi yang betul. So apa kesan yang MJ nampak? Yang pertama adalah rakyat Malaysia tak ada wang simpanan. Yang kedua, kesan daripada pengurusan kewangan rakyat Malaysia yang tak ada strategi yang betul adalah banyak hutang. Hutang ni dia ada kategori dia, ada hutang baik, ada hutang jahat. Okay, so kalau kita tengok hutang baik ni dia menjana keuntungan. Tetapi rakyat Malaysia banyak hutang jahat. Contohnya, banyak personal loan yang tertunggak, banyak hutang kad kredit yang tertunggak. Ini yang menyebabkan akhirnya rakyat Malaysia berlaku muflis. Di mana Syah, statistik juga menunjukkan belia seawal umur 24 dah muflis dah. So just imagine kenapa keadaan ni berlaku disebabkan lepas habis belajar tu seawal gaji pertama tak tahu macam mana nak urus. So kalau MJ tanya Syah, agak-agak kenapa belia muflis? Sebab dia orang tak pandai nak uruskan kewangan. Betul MJ? Itu isu yang memang isu besar. Tetapi apa yang menyebabkan belia muflis? Apakah jenis hutang yang menyebabkan belia muflis? Saya rasa hutang kereta, hutang kad kredit. So pilih satu je sebenarnya. Satu je. Kita nak kaji betul-betul ni. Sebenarnya apa yang berlaku kepada belia kita apabila dapat gaji pertama, tak tahu nak menguruskan kewangan, akhirnya muflis. Saya rasa silap pencaturan lah mungkin sebab. Kalau Syah sendiri lah kan, kalau Syah sendiri, waktu muda-muda tu biasanya nak buat loan apa? Loan kereta? Yes, itu jawapan dia. Belia muflis disebabkan loan kereta. So kalau kita tengok kronologi dia, macam mana masalah-masalah ni berlaku apabila habis dia belajar, tak ada formula dan strategi nak urus kewangan, dia akan start buat loan kereta. Bila dia buat loan kereta, selepas tu dia akan apply kad kredit. Apply kad kredit, dia akan beli barang-barang hantaran. Sebab dia sibuk nak bertunang, dia sibuk nak berkahwin, kan? Dia akan spend dia punya kad kredit dengan hutang-hutang seperti beli barang hantaran dan kos-kos perkahwinan. Lepas tu bila dah kahwin pula, sibuk nak beli rumah. So dia punya fokus adalah nak beli rumah. So bila dia fokus nak beli rumah, kadang-kadang dia kumpul deposit rumah, dia bayar minimum kad kredit sahaja. Itu yang berlaku. So bila hutang bertambah hutang, sebenarnya dia layak untuk berhutang hartanah tetapi belum mampu untuk membayar hutang hartanah tersebut. Dan finally apabila ada hutang kereta, ada hutang kad kredit, ada hutang hartanah, apa keputusan yang akan dibuat oleh belia ni? Dia akan buat hutang personal loan. Dia akan buat hutang personal loan sebab dia nak gali lubang dan dia tutup lubang. Dia nampak hutang personal loan mungkin, especially government, hutang di bawah 4%.
tujuan dia nak tutup hutang kad kredit yang 18%. So, bila dia hutang personal loan, dia bayar kad kredit dia start kosong, dia akan spend balik. Sebab dia tak ada ilmu pengurusan kewangan yang betul, dia tak ada mati, akhirnya akan berlaku muflis di mana hutang selama 6 bulan, RM50,000 ke atas akan diistihar muflis. Inilah yang culture yang kita perlu selamatkan rakyat Malaysia, disebabkan programming rakyat Malaysia sekarang tu begitu. So kalau kita tengok dari segi pendidikan, kita tidak diajar untuk mengumpul duit untuk anak belajar. Kan, MJ sangat suka dengan Tuan Zaid yang dia keluarkan buku untuk didik, untuk kita kumpul dana pendidikan. Tetapi programming tu mungkin MJ kurang usaha. Salahkan orang lain kan, salahkan diri sendiri kan lebih orang kata, lebih kita rasa MJ rasa MJ tak cukup berjuang lah untuk give awareness. Okay, terima kasih kepada Tuan Zaid yang mengeluarkan buku cara untuk menyimpan untuk dana pendidikan. Tetapi apa yang berlaku, programming rakyat Malaysia dalam pengurusan kewangan untuk dana pendidikan adalah pinjam. Setuju ke setuju? Sebab kita diprogramkan bila nak sambung belajar, PTPTN, MARA, JPA. So belum-belum lagi ni masuk dunia pekerjaan, anak-anak kita dah dididik untuk meminjam. So sebenarnya meminjam hutang ni adalah pilihan. Cuba kita tukar kepada programming untuk kita simpan untuk dana pendidikan. Kalau kita tengok hutang, kenapa orang berhutang kad kredit? Sebab tak cukup duit nak belanja, dia pakai kad kredit. Kenapa tidak memikirkan untuk cari sumber pendapatan untuk belanja berbanding dengan menggunakan kad kredit? Kalau duit tak cukup buat personal loan, kenapa tidak memikirkan programming macam mana duit tak cukup, instead of buat personal loan, kita berniaga. Itu yang MJ perhatikan. Apa yang berlaku culture pengurusan kewangan, kita tak boleh namakan pengurusan kewangan lah, kita tak tahu nak namakan apa. Tetapi itulah yang berlaku kepada rakyat Malaysia sekarang ni. Syah? Terima kasih MJ atas jawapan yang penuh padat dan menusuk jiwa sebenarnya. Kadang-kadang jawapan tu buatkan kita terasa, kalau kita ada pengalaman, mungkin memang kita akan terasalah. Hashtag memang sentap. Hashtag sentap. Okay. Apa yang dikatakan oleh MJ ni adalah pengurusan kewangan ibu bapa. Ibu bapa berbalik kepada pengurusan kewangan anak-anak. Jadi bila kita di norma baru ini, bukan ibu bapa sajalah yang kena pandai urusan kewangan, betul? Jadi anak-anak juga perlu tahu bagaimana nak uruskan kewangan dengan baik. Jadi soalan saya untuk Coach Zaid, bagaimana kita boleh mengupuk satu budaya atau disiplin pengurusan kewangan yang baik dan seterusnya supaya anak-anak ni bijak menghargai wang dalam kehidupan mereka lah. Silakan Coach Zaid. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis dan yang saya hormati rakan panelis Puan MJ dan juga kepada semua yang berada di Yayasan Johor Corp. Terima kasih kerana menganjurkan program yang sangat bernilai ini. Okay. Untuk menjawab soalan tadi, membudayakan kewangan ni banyak telah disentuh secara kasar, secara open top line oleh Puan MJ. Dalam membentuk budaya ni, sebenarnya budaya ini dia adalah hasil daripada tabiat. Tabiat dia diulang-ulang banyak kali, dia menjadi budaya. Ada kajian sains menunjukkan, terutama kita berbincang tentang kanak-kanak lah, supaya kanak-kanak ni menjadi tabiat, sesuatu benda tu perlu diulang sehingga 150 hingga lebih 250 kali, bergantung kepada tahap kanak-kanak tu. Jadi budaya atau tabiat menyimpan, contohnya perlu disemai dari kecil. Mungkin saya simpan dulu yang tu, saya hurai lebih detail tentang cara menemai tabiat menyimpan, tapi sekarang kita sebut secara spotlight lah, bagaimana nak menunjukkan pemahaman kewangan ni, kepentingan supaya anak-anak kita tahu kita berada di tahap mana. Saya selalu guna color coding lah apabila berbicara dengan kewangan tentang anak-anak. Saya dapati anak-anak mudah faham. Mungkin saya nak share screen saya juga untuk nak tunjuk apa yang saya maksudkan dengan color coding ni. Lepas tu saya cuba jawab lah soalan bagaimana membudayakan. Okay. Sebelum saya tunjuk color coding ni, saya nak tunjuk ni dulu. Apa yang saya namakan finance by example. Biasa kita dengar
leadership by example, menjadi contoh teladan, role model. Cik Syah boleh nampak skrin saya? Boleh nampak. Okay. So finance by example ni satu benda yang cantik lah. Ini, ini adalah gambar ni memang real, gambar saya punya. Saya nak membentuk budaya menyimpan dalam jiwa anak-anak saya. 2012 yang lalu, saya mula menyimpan, saya buat satu projek untuk membawa keluarga saya melawat Australia. Holiday dekat Australia. Jadi kita namakan projek tersebut Australia 2012. Tabung tu ada, memang real tabung. So apa yang saya buat, saya bagi tahu keluarga, saya akan simpan 5% daripada pendapatan saya masuk tabung ni. 5% ni untuk sebab saya nak pergi Australia, tak nak berhutang macam Puan MJ sebut tadi. Tak adalah pula sangkut kredit kad ke apa kan. Nak pergi seronok kejap, lepas tu suffer beberapa tahun nak bayar hutang. Saya tak nak macam tu. Saya nak pergi cash. Cash free ya. Bukan cash free. Credit free. Tak ada hutang langsung. Debt free. Jadi saya buat macam ni. Dan beberapa magic happen bila saya buat macam ni. Pertama sekali, saya engage keluarga saya secara visible. Nampak tabung tu. Masa tu 2010 kalau tak silap saya. Saya bagi masa 2 hingga 3 tahun lah untuk capai. Saya target nak dapat dalam RM30,000 cash ya. Okay. Ketika itu anak saya yang sulung dia dapat hadiah iPhone, dia dapat hadiah telefon Sony Ericsson masa dia dapat 5A UPSR. So kami dah janji nak dapat telefon, tapi bila saya beli telefon, ini pun sebenarnya banyak cara kita boleh mengajar anak-anak melalui benda-benda rutin daily. Jadi apabila saya beli telefon tu, saya pastikan saya beli yang kualiti sikit. Sebab saya janji dengan dia, telefon ni kena tahan sampai 5 tahun. Nak tak nak macam mana pun, ayah beli yang mahal. Masa tu Sony Ericsson, top lah. Mahal jugalah. Top of the line. Bagi kat dia, masa transfer tu kita niat. Okay, sahaja aku, macam niat solat tu kan. Sahaja aku pakai telefon ni untuk tahan 5 tahun. Kita memberitahu diri kita dan anak-anak kita suruh jagalah maknanya. Okey. Jadi itu yang pertama. Dia pun terima 5 tahun. Apabila dia masuk PT3, masa tu dia panggil PMR, dia score. Dia dapat straight A siapa semua. Dan masa dah 3 tahun kan pakai phone tu. Pada satu hari dia tingkat 4, dia balik rumah. Dia panggil saya, Daddy, tolong call telefon abang, tolong dial nombor telefon abang. Saya pun heran, apa dia nak? Dial je dia dial. Saya pun okey lah, play along, dial nombor dia, vibrate. Phone bunyi, ringing, dia tunjukkan saya, tiba-tiba cover belakang tercabut. Lepak, jatuh. Dia tu tengok dia di phone abang, wah sedih betul kan, tengok cover pun tercabut. Every time orang call, malu kan. Saya pun dah faham niat dia, okay, what do you want? Dia kata sebenarnya abang kalau boleh nak beli iPhone 4 lah. Masa tu iPhone 4 tengah panas, hot. Kawan-kawan dia semua dah pakai iPhone 4. Dan saya tanya, wah, iPhone 4 berapa harga tu? Oh, dia dah keluar brosur. Siap ada semua dah, ready. Bagus jugalah kalau fikirnya tu dia bersedia lah. Ada Cellcom lah, Maxis package. Dan harga dia lebih kurang RM2,400. Jadi saya pun termenung. Dia masa tu remaja. One thing about remaja ni, dia rule by emotion. Macam Puan MJ sebut tadi. Dia rule by emotion. Dia tak fikir sangat. Betul tak? Jadi kalau kita tak layan emosi dia, mungkin boleh mengganggu hubungan. Jadi saya pun termenung. Tapi at the same time, saya tak boleh nak layan emosi dia 100%. Sebab, dan saya ambil ini adalah satu momen, peluang untuk saya dia, mengajar dia tentang value of money. Nilai wang. Jadi saya kata, okay bang, boleh. Ayah boleh. Nak pergi sekarang pun boleh. Beli iPhone 4, tak ada masalah. Muka dia happy. Oh, light up muka dia. Tapi one thing, dia kata, kita kena make a choice, saya kata, kita kena buat pilihan. Sebab ayah punya saving, saya pun kuat disiplin jugalah dari segi saving. Kalau saya letak situ, situlah. Saya kata, ayah nak beli cash. Sebab ayah tak naklah butang pula, RM2,400 butang. Jadi kalau nak beli cash, ayah tak boleh sentuh cash yang lain. Yang tu masuk untouchable punya area. Nanti saya ceritalah untouchable tu semua. Tapi yang saya boleh sentuh, yang ayah boleh sentuh, yang daddy boleh sentuh, ialah this one. Australia 2012. Jom kita ambil RM2,400 daripada ni, petang nanti kita pergi beli, then you get your new phone. Lepas tu dia pun tanya saya, oh kalau macam tu, apa jadi dengan projek kita Australia 2012? Tak ada masalah, nanti abang ambil marker,
abang potonglah dua yang belakang tu, 2012 potong-potong, tulis 3. Maknanya Australia 2013. Dia termenung. Oh, macam tu eh. Yalah, kita macam kita kena pilih. Kalau macam tu, tak apalah abang fikir dulu. Masa tu tengah hari, dia balik sekolah. Dia masuk bilik, dia tak keluar sampai petang. Malam pun tak keluar. Saya dengan isteri saya dah panik. Alamak, adakah aku telah mengecewakan seorang remaja sampai dia tak nak keluar bilik. Eh? Keluar makan pun tak cakap apa, masuk balik. Saya dengan isteri dah agak risaulah. Pagi besok, dia keluar, muka dah okey. Dia kata, okeylah Daddy, abang dah buat keputusan lah. Abang tahanlah pakai phone ni setahun je lagi pun. Nanti abang belajar betul-betul masa SPM. Boleh tak Daddy bagi iPhone 4 ke 5 ke masa tu? Dia kata, okey boleh insyaAllah. So sekarang apa kita nak buat? Dia kata, okey abang tak nak ambil duit ni. Abang mesti nak pergi Australia 2012. Dan saya tanya dia balik, what happened to your phone semalam yang tercabut cover tu? Dia tunjukkan saya, rupanya dia taruh selotip. Phone tu dia taruh selotip, dia ikat dengan getah. Oh, masa tu saya kata, Masya Allah. Saya peluk dia, seerak-erak yang saya boleh, saya peluk, saya ucapkan tahniah kat dia. Menangis-nangis jugalah. Peluk, saya tahniah abang. You have learned the value of money. You have learned to make the right choice. Even though it's a wrong choice, even if you make a wrong choice, katalah you buat salah pilihan, you know the consequence. Maknanya tak boleh pergi Australia 2012. Saya peluk dia, saya sangat bangga dengan dia. So Alhamdulillah, hari ni dia dah 25 tahun, umur dia 25 tahun. Dan dia pun minat kewangan because of those kind of lessons. Hari ni dia dah bekerja menjadi seorang actuarial scientist. Actuaries. Bukan senang kan subjek tu. Tapi dia minat kewangan sebab dia nampak value of money. Jadi daripada situlah saya rasa secara ringkasnya kita panggil benda ni finance by example. Sebenarnya anak-anak kita belajar dari kita. Cara kita handle duit. Kalau kita jenis mudah sangat keluar duit, nampak apa je beli. Anak-anak tu beli. Anak ni beli tanpa apa-apa pilihan. Nah, itu pun yang dia belajar. Itulah yang membuatkan orang muda umur 24-25 ikut emosi, ikut hati. Jadi ini tugas yang sangat beratlah kepada ibu dan ayah sebab anak, kita kena faham satu benda. Anak-anak tak akan ikut apa yang kita cakap. Tetapi dia akan buat apa yang kita buat. Ha, itu yang susah tu. Sebab whatever habit, whatever budaya yang kita ada hari ni, kita kena nilai kembali. Adakah benda ni, apa yang kita sedang mengajar anak-anak sebenarnya? Adakah mengajar kita mereka boros? Atau mengajar, adakah kita mengajar mereka membuat pilihan walaupun pilihan tu menyakitkan? Tak dapat apa dia nak. Tapi mereka faham tak konsekuensi? Jadi itulah yang saya boleh hurai dulu secara ringkas. Membudayakan kewangan ni, jadilah contoh yang baik, kewangan yang baik kepada anak-anak. Wallahualam, kembali kepada saudara Syah. Terima kasih Coach Zaid. Saya nampak tagline yang cukup simple tapi saya terkesan jugalah, finance by example. Dan saya rasa saya akan pegang benda ni mungkin sampai bila-bila lah. Contoh yang baik akan mendapatkan hasil yang baik. Betul Coach? Betul. Okay. Jadi kita berbalik pada kita punya perusahaan kewangan pula di dalam keluarga ni. Selalunya, pengurusan kewangan di dalam keluarga ni diteruskan oleh suami sebagai ketua keluarga. Ada yang juga mengatakan suami itu Perdana Menteri. Tapi, Menteri Kewangan adalah isteri. Kadang-kadang timbul isu lagi jika kedua-duanya bekerja. Jadi soalan saya untuk MJ, siapakah yang bertanggungjawab menguruskan kewangan keluarga? Suami atau isteri? Dan antara dua ni lah, siapa selalunya yang lebih bagus dalam menguruskan kewangan keluarga? Silakan MJ. Okay Syah, seronok soalan tu. Dah kahwin dah Syah? Dah, Alhamdulillah. Syah, sebelum MJ teruskan, kawan-kawan okay. Kita ni tag dengan share tak? Kita punya video ni Syah. Sebab kita kan hari-hari kita nak buat pahala kan? So yeah, boleh betul. Kita tak minta, MJ nak minta sahabat-sahabat yang masuk untuk tag kawan-kawan untuk share this video. Sebab asbabnya semua-semua orang dapat manfaat, kita pun boleh dapat saham akhirat di situ apabila diorang mendengar perkongsian MJ dengan Tuan Zaid ni kan. Kan susah sangat nak buat pahala ni, tetapi ramai yang berat sangat jari ni nak tekan button share dengan tag tu. Nakal diorang ni. Okay, so anyway Syah, bila ditanya suami ke isteri, tadi Syah kata biasanya suami Perdana Menteri, isteri adalah Menteri Kewangan, betul ke? Selalu je lah. Bukan saya kata orang kata. Isteri in control lah. Tak, dia jaga kewangan je. Tapi head ni tetap. Sebab kata kepala adalah suami tapi isteri adalah leher.
Leher yang menggerakkan kepala tu. Okay, well, kalau kita tengok, finally result dia adalah statistik, betul? Tadi betul. Tuan Syed punya anak actuaries kan? Dia sukalah benda-benda statistik macam ni. So statistik ni menunjukkan 75% rakyat Malaysia tiada wang simpanan seminimum 1,000. Tu apa yang nak menunjukkan? Suami bagus ke isteri bagus tu? Nampaknya macam dua-dua tak bagus. So kalau ditanya suami ataupun isteri, kita tanya sekarang yang dah berkeluarga tu, berapa nilai simpanan yang ada untuk isi rumah sekarang? Kalau isteri yang handle, simpanan tak ada. Kalau suami yang handle, simpanan tak ada. So apa yang kita nak kata bagus tu? So apa yang MJ nampak ni, pelantikan menteri kewangan ni kadang-kadang kita tanya apa dia punya qualification untuk jadi menteri kewangan dalam keluarga. Kalau tak ada ilmu pengurusan kewangan, macam mana nak jadi menteri kewangan? Maksudnya tu kalau tengok banyak hutang, simpanan tak ada, bermaksud dua-dua tu sebenarnya kena mendatangi ilmu pengurusan kewangan yang betul. So kalau ditanya siapa yang sesuai untuk screening pada awalnya, mungkin Tuan Zaid boleh betulkan sekiranya MJ ni silap, MJ pun tak tahu betul ke tidak teknik yang MJ guna ni. So kalau MJ tengok MJ dengan husband MJ, kalau MJ buat macam ni, mungkin audience pun boleh buat, jari ibu jari kanan MJ di atas. So MJ menggunakan otak kiri untuk berfikir. So MJ adalah orang yang logik. Bila MJ perhatikan, MJ ni suka nombor. So mungkin screening pertama antara suami dengan isteri, kita nak kena tengok tangan ni, kat mana ni. Ibu jari ni kanan belah atas ataupun ibu jari kiri belah atas. So kita tengok penggunaan otak. Tengok Syah, ibu jari ni belah kanan ke belah kiri? Yang atas belah kiri. Yang atas belah kiri. So Syah berfikir menggunakan otak kanan. So orang-orang yang kreatif ni, kreatif dia menggunakan otak kanan kan. Orang-orang yang suka nombor ni, dia logik, dia menggunakan otak kiri. So MJ menggunakan otak kiri. Tuan Zaid, adakah Tuan Zaid pernah rasa benda ni logik sebagai screening pertama? Saya setuju, logik, left brain tu, left tu logik lah. Left dan memang nombos, yes. So dia orang suka nombor. Tapi orang suka nombor ni, kalau dia tak ada ilmu pengurusan kewangan pun hancur juga. Tetapi paling tidak dia suka nak belajar tentang nombor. Dia suka tentang perkara yang berkaitan dengan nombor. Tu screening pertama. Tapi kalau Syah nanti balik tengok isteri pula, macam sama je. Syah belah kiri di atas. Oh, Syah tak sesuai nak urus kewangan. Tengok isteri pun belah kiri ke atas. Tolong datang kelas MJ ke kelas Tuan Zaid. Okay, insyaAllah. Tu nak bercakap tentang tu. Sebab dia lagi bahaya dekat situ. Sebab dua-dua tak suka nombor. Sebab dia tak menggunakan left brain. So jadinya di sini berbalik juga kepada ilmu. Ilmu pengurusan kewangan yang sebenarnya kita kena ambil tahu. Sebab bila tengok hasilnya, ramai yang muflis, ramai yang tiada wang simpanan, ramai yang banyak hutang jahat. Ini dia punya result ni. Dan akhirnya apa yang berlaku dekat Malaysia ni, ramai yang tak boleh bersara. Kalau kita tengok di usia emas, ramai yang masih bekerja. Assuming pada ketika anak-anak kita dah keluar kos untuk dia belajar. Kita taja anak-anak. Walaupun ada hutang PTPTN. Tapi sebab bila anak masuk career, kerjaya, diri dia tu habis juga membayar hutang. Duit yang dia jana tu habis membayar hutang. Akhirnya tak boleh pun nak sumbang kepada mak ayah untuk allowance keluarga. Even anak-anak ni paras-paras hidung, kadang-kadang tenggelam, minta parents duit. Kan? So sebenarnya punca dia, sebenarnya MJ sangat suka dengan Tuan Zaid punya ayat tadi adalah finance by example. Macam mana kalau statistik 75% rakyat Malaysia tiada wang simpanan, bermaksud ibu bapa yang mengurus pengurusan kewangan tu. So hasilnya sangat-sangat negatif dan anak-anak terinfluence dengan ibu bapa. So Tuan Zaid cakap tadi, anak tak dengar cakap kita tetapi dia tengok apa yang kita buat. Okay, so ada juga apa yang MJ implement dekat anak MJ untuk programming daripada pocket money. Seawal diorang ni urus pocket money. Contoh MJ bagi wang pocket RM5. So MJ programming kan, budayakan macam Tuan Zaid kata, simpan dulu kan. So maksudnya kita nak budayakan, simpan dulu RM2. So dia program every day pergi sekolah, mama kata suruh simpan RM2 baru belanja. So jadinya dia budaya yang berulang-berulang-berulang, habit ni akan menjadi programming. So dia akan ingat, mama kata bila dapat gaji, simpan dulu.
Sebab masa zaman sekolah dia dapat duit poket, simpan dahulu baru belanja. Dan belanja pula masalah besar dia emosi. Emosi berbelanja. So apa yang MJ buat, bila diorang pergi ke sekolah, diorang ada pilihan untuk membeli ataupun tidak. Sebab sekolah dia ni memang provide makanan pagi, tengah hari dan petang. So dia ada pilihan sebenarnya untuk membeli. So apa strategi yang MJ gunakan adalah, kalau sekiranya bawa balik RM3 tanpa berbelanja, mama gandakan RM3 lagi. So dia jadi dia boleh menyimpan RM6 tambah RM2 yang dia boleh, yang dia dah simpan pada awal, so sehari boleh RM8. Tapi sekiranya biasanya adik lah yang paling gagal sebab dia beli air kotak waktu dekat sekolah. So dia akan beli dengan nilai RM1, dia bawa balik RM2. So gandaan dia dua kali ganda RM2. So MJ nak dia faham dengan kawal emosi dia lebih untung. Kita, dia dapat gandaan. Macam tu juga bila duit disimpan di dalam AHB ataupun tabung haji ataupun instrumen pelaburan. Kalau kita sayang, kita kawal emosi daripada keluar, kita dapat dalam bentuk bonus dan dividen. Itu adalah free money. So MJ always duit-duit simpanan anak-anak ni MJ simpan di dalam tabung haji, dan setiap kali deklarasi untuk bonus di, hibah, MJ akan tunjuk, this is your free money. Best tak dapat duit free? So dia kata best. So MJ kata kalau sekiranya abang, macam tadi Tuan Zaid sangat-sangat MJ suka dengan anak dia tadi kawal emosi kan. So apa yang MJ buat dekat anak MJ, kalau dia nak beli barang yang dia suka, MJ kata pakai duit free, iaitu duit dividen ataupun hibah tadi. Okay, so apabila dia nampak duit dividen masuk, katakan $700, $800. Okay, abang, you can withdraw this free money untuk beli apa yang you nak. Hari tu dia nak laptop. So MJ kata, MJ tak nak belikan tapi tunggu duit free. So apabila dia tengok dekat dalam akaun tabung haji dia tu, duit free masuk, MJ kata nak withdraw tak? Dan apa yang MJ engagekan adalah competition antara tiga beradik ni. Duit siapa paling banyak? Dia ada quarterly review, duit siapa paling banyak, MJ akan tunjuk. So yang paling sikit akan rasa macam, macam mana aku nak buat? Macam mana aku nak tambah duit aku? Kena tingkatkan simpanan. Kena berniaga untuk tingkatkan simpanan. So automatic dia tak jadi beli. So masa tu ada second hand laptop MJ punya office, dengan dia nak beli baru. So MJ kata pilih yang mana, nak second hand ke nak baru. Kalau nak baru, beli pakai duit sendiri. So finally dia tak nak beli. So tak takpelah mama, pakai second hand je lah. Macam tu. So tu antaranya. So berbalik kepada soalan Syah tadi, antara suami dan isteri, apa yang MJ nampak adalah, pertama adalah yang tadi, screening dia daripada otak kiri. Yang kedua adalah dia kena belajar ilmu pengurusan kewangan. Maksudnya dalam dalam bajet kewangan mesti ada pergi kelas untuk urus kewangan. Dan dia kena follow sifu-sifu kewangan Tuan Zaid, MJ, ramai lagi sifu-sifu kewangan yang memberikan ilmu-ilmu percuma. So rakyat Malaysia ni dia malas membaca yang apa MJ nampak. So apa yang nak katakan, bila kita buat buku orang tak nak baca. So sekarang ni tak ada alasan dah, sangat banyak video-video yang educate tentang pengurusan kewangan. Boleh dengar on the way pergi kerja, dengar satu video tentang pengurusan kewangan. Hari-hari install, dia akan jadi budaya, dia akan jadi programming di situ. Okay, dan yang ketiga apa yang MJ nampak adalah tabiat untuk disiplin menyimpan yang tidak dibudayakan dalam keluarga. Di mana Tuan Zaid tadi, bila Tuan Zaid tunjukkan tabung Australia, automatik ada satu matlamat nak pergi Australia dan setiap orang kena menabung. Berapa persen kita boleh tentukan, setiap keluarga berapa persen nak kena simpan. So dia akan jadi budaya lah di situ. Dan yang seterusnya adalah orang yang mengurus kewangan keluarga ni, dia sentiasa ada educate keluarga ni untuk menambah pendapatan, bukan hanya bergantung dengan keadaan kewangan sedia ada. Dia ada kreativiti, bagaimana kita nak susun strategi untuk tingkatkan simpanan keluarga kita. Bincang dengan anak-anak, dengan suami ataupun isteri, macam mana kita nak cari extra income supaya kita tak selesa dengan simpanan sedia ada. Sebab kita punya tanggungjawab ni bukan sekadar untuk ada duit untuk diri kita. Kita nak bantu keluarga kita, kita nak bantu masyarakat, nak lebihkan bersedekah. Tu yang MJ nampak. Dan lagi satu, orang yang mengurus kewangan ni, dia adalah orang yang boleh kawal emosi keluarga dia. Dia utamakan keperluan berbanding dengan kehendak. So kalau orang yang mengurus kewangan, dia punya kehendak ni lagi melampau-lampau, finally husband dia mungkin bagi tanggungjawab dekat dia, finally dengan emosi berbelanja, finally keluarga punya duit tak ada simpanan.
right? Dan MJ tambah lagi, orang yang menguruskan ni adalah orang yang mengutamakan zakat, sedekah, allowance ibu bapa dan nafkah. Ini perkara keberkatan kewangan di mana pengurusan kewangan keluarga yang tidak dan mungkin terlupa. Iaitu zakat perlu diutamakan. Bila diurus kewangan tu, zakat dulu. Sedekah, allowance mak ayah, nafkah suami bagi kepada isteri. Dan pengurusan cukai jugalah. Ini pengurusan cukai ada kaitan dengan pelaburan lah. So panjang pula nanti MJ kupaskan. So itu jawapan MJ lah. Orang yang sesuai tu antara kriteria yang sesuai untuk pengurusan kewangan keluarga. Apa yang boleh kita faham, siapa-siapa dia boleh jadi pengurus, menjadi menteri kewangan lah dalam keluarga. Yang penting ada apa? Ilmu. Betul MJ? Betul. Okay, nanti saya insyaAllah saya boleh, nanti saya follow Facebook MJ. Kita tengok macam terasa mana. Ya? Terasa. Dia hashtag setap. Okay, jadi kita berbalik pada course Zahid. Ini sebenarnya soalan ni ada sambungan kepada soalan yang nombor satu tadi. Jadi kita ni sebagai ibu bapa ni, kita ibu bapa dah pandai uruskan kewangan keluarga, yang kita pun nak anak-anak pun pandai uruskan kewangan mereka. Jadi soalan saya untuk Coach Zahid, apakah galakan yang boleh dibuat oleh ibu bapa supaya anak-anak ni suka menyimpan, suka menabung? Macam mana kita nak tanamkan kepada hati anak-anak ni lah. Silakan Coach Zahid. Okay, terima kasih Saudara Syah. Okay, saya rasa pasal simpanan tadi, MJ pun ada sebut sedikit sebanyak apa yang samalah dengan apa yang saya nak sebut. Okay, pertama sekali kita, prinsip utama ialah tabiat tadilah yang saya sebut tadi 150 hingga 250 kali. Kita nak target yang tu. Kita nak ambil masa anak-anak sedang membesar ni supaya mereka mula menabung seawal mungkin. Jadi seperti mana yang Puan MJ ada sebut, kita anak-anak kita bersekolah kan, kita ada bagi duit pocket money kepada anak-anak. Duit belanja. Duit belanja. Dan biasanya budaya kita ni kita bagi duit secara harian. Apa yang Puan MJ buat tadi cantik, sebab maknanya walaupun dibagi secara harian, anak dia kena potong, cabut RM2 untuk ni. Kalau saya pula, saya cadangkan kepada parents untuk bagi kalau anak tahun 1-2-3, darjah 1-2-3, peringkat rendah, sekolah rendah, kita bagi duit harian, buat macam tu boleh. Apabila mereka meningkat dewasa sikit, tahun 4-5-6, kita ambil peluang untuk bagi secara mingguan untuk mengajar time value of money. Maknanya, dan untuk mengajar dia melawan emosi tadi. Sebab apa? Kalau kita bagi secara harian, anak akan rasa mudah dapat. Walaupun dia spend semua pun, dia kata tak apa, besok dapat lagi. Dia tak mampu mengawal kelemahan dia. Apabila kita bagi secara mingguan, kita menguji dia sebenarnya. Saya boleh buat dengan anak-anak macam ni, memang first few weeks tu memang fail lah. Memang tak akan, contohnya saya kira mereka perlu katalah RM3 sehari, kali 5, RM15. Mereka perlu, itu keperluan dia. Dan RM15 saya top up lagi RM5, jadikan RM20. Maknanya saya bagi RM20 ni seminggu. Dan saya pesan awal-awal, okay, RM5 ni awak terus masuk tabung. Jadi tinggal lagi RM15 yang boleh pakai. Dia orang tak kisah sebab dia kata banyak. Oh tak apa, RM5 boleh simpan, ada RM15 lagi boleh belanja. Okay, what happen is biasanya hari Rabu dia fail. Hari Rabu habis. Hari Khamis datang menghadap saya, jadi dah duit dah habis. Saya dah tahu dah, mesti habisnya kan. Jadi saya gelak-gelak, awak buat apa? Beli, jadi beli RM15. Kenapa boleh habis? Oh, tadi ada anak saya, ada seorang ni, kelemahan dia pemadam. Saya tak tahu ada tak ayah-ayah, anak ibu-ibu luar sana. Saya mengucap bila buka beg dia, separuh daripada beg tu penuh dengan pemadam. Kata, awak buat apa beli pemadam ni? Rupanya ada pemadam bersiri, rupanya. Setiap minggu keluar siri lain. Ada kartun dia sama-sama. Masya Allah. Nah, tapi tak apalah, dia fail masa dia dah jam 4, lebih baik dia fail masa dia umur 40 tahun. Betul tak? Ramai orang dewasa yang 40 tahun pun masih fail lagi. Jadi tak apa, jadi anak saya fail dah jam 4, hari Khamis saya tak bagi duit. Saya kata awak kena kreatif lah macam mana nak makan. Dia pun ada pening kepala, dia pun pergi merayu dekat mak. Mak tolong masak lebih sikit malam ni, besok adik nak bawa bekal ke sekolah. Nampak, dia jadi kreatif.
Jadi ayah kami cuma dia buat bekal ke sekolah. Dan alhamdulillah bagi masalah sebulan dua dia stabilize. RM15 boleh tahan sampai seminggu. Masa tu kita peluklah dia, peluk ucap tahniah. Kita bangga dengan dia. I'm very proud of you. Ayah bangga abang adik dah belajar tentang value of money. Okay, sekolah menengah pula kita bagi bulanan. Oh, yang ni pun mencabar juga. Tapi kalau kita awal-awal dah terima mingguan, dia pas, biasanya bulanan dia boleh kontrol. Saya bagilah, kira lah seminggu dia perlu apa. Katalah seminggu dia perlu RM10, whatever. RM20. RM20 seminggu, sebulan RM80, kita top up jadi RM100. Dan awal-awal dia akan cabut. Dia akan cabut 20% simpan. Dan dia akan guna. Alhamdulillah. Aku ada juga terbabas macam orang dewasa kan biasa bulan dah habis, bulan tak habis lagi duit dah habis. Pun berlaku juga pada anak-anak umur 13, 14, 15 tahun. Again, lebih baik dia suffer masa dia umur 15 daripada dia umur 50 pun masih tu ada problem tu. Nampak tak? Jadi alhamdulillah anak-anak saya saving dia tinggi. By darjah 6, kata 3 tu, 1,000 lah ada dalam ASP, ada dalam whatever saving, tabung haji. Dah cukup 10,000 semua dah. Masih bersekolah. Ini cara saya buat. Jadi ini teknik-teknik. Kalau saya boleh share sekali lagi screen, saya boleh tunjuk dengan lebih mendalam. Okay, tadi Syah dengan Angel sebut pasal Menteri Kewangan kan. Saya pun, Masya Allah, rezeki. Semalam saya berdialog dengan Tengku Zafrul. Ni saya ada gambar, ni saya share. Sebut pasal Menteri Kewangan tu, dia jemput saya, jemput few other people lah. Ni saya bagi buku saya kat dia. Semalam kan? Peristiwa semalam. Menteri Kewangan sebenar ni. Ya, betul. Ni Menteri Kewangan sebenar. Jadi insyaAllah lah kami mungkin ada lagi dialog lepas ni untuk antaranya membantu ibu-ibu ayah-ayah lah memberi pendidikan kepada anak-anak. Dan beliau sangat passionate sebab anak-anak dia pun muda-muda lagi. So he can see the value of parenting education. Okay. Apa yang saya nak share, sebut ialah lebih kepada nak mengajar anak-anak tentang tadi. Tadi saya sebut pasal zon kewangan, saya tak sempat nak hurai. Saya selalu guna gambar rajah ni untuk tunjuk ke anak-anak kategori kewangan mana yang kita nak duduk. Okay? Ada 4 zon kat situ kan, hitam, merah, kuning, hijau. Kita go one by one. Kita go yang zon hitam dulu. Tadi Puan MJ ada sebut kan orang bankrupt, tak boleh bayar hutang RM50. Dan malangnya separuh daripada orang-orang yang bankrupt adalah orang yang bawah 30. Sedih kan? Sebab umur 30 ni baru hidup nak bermula. Sepatutnya enjoying life. Tapi dah gelap masa depan. Okay. Dan bankrupt dia tak berlaku overnight. Kita kena ajar anak-anak kita, orang bankrupt ni, dia tak berlaku overnight. Sebab beberapa lama, sekian lama, dia akan berada di zon merah. Zon merah tu apa? Kita ajar kat anak-anak, dia hidup dalam hutang. Maknanya dia belanja lebih daripada income dia. Income dia 100%, tolak ETF apa semua, ada balance tu, tapi belanja dia lebih pada tu. Jadi mana dia finance, ni hutang lah, credit card apa semua kan. Ada satu, dua tiga bulan lepas saya duduk, saya pergi tukar tayar kereta, saya pun duduklah tunggu sementara mekanik tukar tayar, datang seorang pemuda ni bawa, saya ingat Myvi baru lah, Myvi cantik berkilat lagi, nak tukar sport ring. Ayah dia cantik lagi, 4-4 tu, dia trade in, dapat sport ring. Bawa duit tebal ni, bayar cash, saya ingat RM1,500 ke berapa. Okay, sukalah kan, bayar bagi sport ring dan okay muka senyum sebab double untung dia. Nombor satu, dia dapat jual tayar sport dengan sport ring. Nombor dua, dia dapat jual tayar orang ni tadi. Baru, perfect. Macam baru 5 hari keluar dari showroom. Oh, saya sedih sangat masa saya termenung. Siapa perasa peraan saya macam Puan MJ lah, rasa Masya Allah aku tak cukup lagi perjuangan untuk mengajar anak-anak muda ni value of money. Saya yakin dia berhidup dalam hutang lah, saya rasa lah. Sebelum orang hidup dalam hutang, dia berhidup dalam zon kuning, iaitu dia hidup ngam-ngam. Ini bukan hidup dalam hutan. Hidup dalam hutan lagi baik sebenarnya daripada hidup dalam hutang. Hidup dalam hutang bahaya. So dia hidup ngam-ngam, maksudnya whatever masuk, semua keluar. Ini ramai. Dia rasa dia okey. Tetapi ini zon berhati-hati. Sebab apa? Sekali ada emergency, anak sakit, mak sakit, tayar bocor, kereta, bateri kong, mula. Dia nak cari kat mana duit tu. Dia akan berhutang.
Kalau banyak pula hutang, dia tak akan mampu keluar. Dia berada dalam zon merah for a while. Okay. Jadi, kita cakap ke anak-anak, zon-zon ni semua kita tak nak. Kita nak berada dalam zon apa? Cash is king. Zon hijau. Maknanya everything with cash. Kita hidup kurang daripada 100%. Anak saya yang saya jadi actuary science tu, dia belajar hidup 50% daripada income dia. 50% sebab dia faham benda ni. Dia kata, "Daddy, I'm very proud to tell you." Hari tu dia tunjuk slip gaji dia, tunjuk saving dia. 50% masuk saving. Wah, masa tu saya peluk, walaupun dia 25 tahun dah, saya peluk, very proud of you. Dia kata, "I know you be king in terms of cash." Sebab dia akan banyak cash. Dan king inilah, cash inilah yang akan jadi capital kepada whatever they want to do. Dia nak masuk business, jadi capital yang ni. Nak beli rumah, yang ni juga. Okay, ini kekurangan terutama, minta maaf lah bangsa Melayu lah, sebab kita kekurangan cash, kekurangan saving. Jadi itulah perjuangan kami lah yang dalam bidang kewangan ni untuk membantu ibu-ibu, ayah-ayah membina. Ini cara-cara dia saya boleh urai secara ringkas, iaitu macam Puan MJ sebut tadi, budayakan simpan dahulu sebelum berbelanja. Step-step dia secara ringkas, jangan tunggu lagi, lepas ni terus buat. Jangan fikir, tak apalah, tunggulah PKP habis. Tak akan jadi punya. Whatever you do, you have to do it now. Tak kisah apa situasi kita sekarang pun, kita boleh sebenarnya. Sebenarnya saya diajar oleh parent saya untuk ni. Parent saya orang miskin. Pekerja penoreh getah, kerja ayah saya ikut kerja hadap. Dia buat semua. Dia tak memilih. Tapi dia ajar saya satu benda. Kau jimat duit. Whatever duit kau dapat, kau simpan. Sebab itu je. Ayah tak boleh bagi tanah, ayah tak boleh bagi rumah, tapi ayah boleh bagi ilmu, dia kata. Inilah ilmu yang ayah saya bagi. Bila saya umur 12 tahun, saya ada 3,000 saving. Masa tu tahun 80-an, 3,000 quite a lot lah. What I did, saya tolong makcik sebelah rumah jual kuih. Bukan jual tepi jalan, jaja-jaja bukan. Saya jadi distributor. Sebab makcik tu dia tua, dia tak mampu pergi jalan jauh. Jadi saya budak, saya boleh pergi. Dan kuih dia terkenal, kuih dia sedap. Kuih Mak Jah. Sebut nama kuih Mak Jah, satu kampung nak. Tapi disebabkan oleh dia dah tua, dia boleh hantar kedai-kedai berdekatan saja. Jadi saya offer, Mak Jah double your production capacity. Tak adalah cakap language ni tu, tak faham lah orang tua tu kan. Saya kata, lebih kurang macam tu, double your production capacity, saya jadi distributor. So dia double, yang half tu saya hantar kedai lagi jauh. Saya sebut, ini kuih Mak Jah, tak sampai sejam habis. Dan dia bagi saya 25%, saya tak ingat. Banyaklah. Jadi sebab pesanan ayah saya, dia kata, whatever income kau dapat, kau simpan. Ada simpan. Pada time saya 12 tahun, saya ada RM3,000. Mak saya nak pengsan tengok, oh mana kau dapat duit ni banyak. Rupanya hasil daripada simpanan. Kita boleh ajar anak-anak kita. Ni ya. Kalau kita tak ajar, mereka tak akan buat. Okay, save first before you spend. Okay, lepas tu set the saving target. Macam Puan MJ sebut tadi, kita kena ada target. Target ni saya boleh sebut secara ringkas. Satu formula dipanggil 70-20-55. 5 campur 5. 70 tu apa? 70% kita belanja. Maknanya kalau kita nak buat loan kereta, kita jangan based on 100% of our income. Kita based on 70%. Barulah kita ada saving, barulah kita selamat. Kita tidak, kebanyakan orang muda, dia nak stretch. Sebab dia nak kereta hebat, tak nak pakai Myvi, tak nak pakai kancil, nak pakai Vios. Nak pakai Vios, habislah income kita, bank tak, loan tak approve. Kalau ni kan, bank sukalah kalau kita lagi banyak income kan. Sampai ada sanggup menipu income untuk dapat loan lagi besar, itu tragedi ya. Kita sebaliknya, kita belajar untuk 70% saja. Sebab itu je yang kita layak guna. 20% lagi letak dalam tempat yang untouchable. Tempat untouchable ni yang susah nak keluar. Tabung haji ke, ASB ke, unit trust ke. Nak keluar fikir dua kali. Aduh, nak kena pergi, nak kena sibuk. Itu yang susah nak keluar. Ini ada long term target. Okay. Yang 5% tu short term. Satu tahun. Inilah untuk emergency dan leisure combine. Katalah tahun tu tak ada emergency, the 5%. Katalah orang gaji gaji 2000 yang masuk bank. 5% of 2000 berapa 5% 2000 100. Betul tak? RM100 betul tak? RM100 sebulan. RM100 sebulan kali 12 bulan is 1200. 1200, kita doalah dengan Tuhan, ya Allah, ya Tuhanku, janganlah kereta aku rosak tahun ni, janganlah rumah aku paik bocor tahun ni. Katalah Tuhan grant kita punya doa, kita tak ada emergency tahun tu. Jadi 1200 tu kita enjoy. Bawa anak, mana boleh pergi agak-agak 1200 cash.
kita boleh bawa family pergi mana? Boleh banyak tempat, kan? Pergi apa, Legoland. Wah, kan? Masuk, bayar bayar tiket cash, masuk dalam tu, nak makan apa, ayah belanja makan. Biasanya orang pergi Legoland, dia ada, dia macam tak, taman apa, taman tema, taman kegeriangan, kan? Yang riang anak-anak. Tapi tengok muka ayah, aduh, mahalnya burger ni. Sampai RM40, muka dah murung dah, kan? Sebab dia tak ready. Jadi kalau kita ada short term saving ni, oh RM40 tak apalah, ayah sedekah kat anak-anak je pun. Dan kita sedekah dekat anak-anak tu, Masya Allah, Tuhan akan buka lagi ruang rezeki. Wife, ya, dekat, walaupun wife kita kerja, kena sedekah dekat wife. Kena sedekah, bagi hadiah. Jangan kata, oh you dah ada duit lah. Tak, no. Saya formula saya, kalau isteri saya minta RM50, saya double up. Oh you minta RM50, oh tak boleh bagi lah RM50. Oh muka dah basah kejap, nak bagi you RM100. Oh terus dia peluk saya, peluk. Kan? Dan sampai tu dia doa, Ya Allah abang biarlah murah rezeki. Dan memang murah rezeki yang melimpah-limpah masuk lepas tu, kan. Okay. Jadi kalau kita tak ada plan, jadi kita nak bagi RM50 pun kita fikir 10 kali. Ayah lari macam aku pula ni, kan. Sebab kita tak ada plan, this 5%. Okay. Dan 5% lagi menarik. Yang macam Puan MJ sebut tadi, itu fisabilillah ataupun infak. 5%. 1,200. Kalau orang gaji 2,000, 1,200 setahun. Masya Allah. Apa boleh buat dengan 1,200 setahun? Boleh korban. Ada berkira. Sekarang kita nak korban, kan? Ramai orang gaul kepala. Alamak, nak korban dah pula, kan? Sebab dia tak wajar. Tapi kalau dia ada 1,200, dia dah mula. Okey, berapa nak? Seekor kambing 600. Okey, bayar cash. Kan? Balik kampung. Okey, kalau tak nak, katalah kita nak korban. Kita balik kampung, kita cari orang miskin. Ujung-ujung tahun ni, kita cari orang miskin. Saya selalu buat ni, kalau kampung saya memang ramai orang yang tak berkemampuan, saya taruh dalam envelope, whatever amount, 1,200 ke 2,000 ke, bawa, pergi cari dia, dan pakcik, ni saya ada simpan ni 5% sebulan, sepanjang setahun lepas ni saya nak bagi kat pakcik. Pakcik tu senyum. Sekali dia buka, Allah, ya anak, banyaknya. Tengok muka dia. Tapi kita masa kita bagi tu, pakcik tolong doakan saya boleh terus buat macam ni. Pakcik tolong doakan sekarang. Dan yakinlah, doa orang yang menerima pemberian tu, Ya Allah, Tuhan buka, Tuhan makbul. Doa. Macam kita bayar zakat, kan? Kita bayar zakat, kita pegang tangan amil, kan? Kita pegang, dia doa kita tu. Supaya tahun depan kita boleh bayar lagi banyak zakat. Doa mereka ni makbul. Saya suka buat eksperimen, nak faham kuasa infak ni, kuasa infak. Lepas ni saya minta semua para penonton semua bolehlah try. Lepas bayar income tax, cuba duduk depan, jangan terus balik. Cuba tengok muka 10 orang yang keluar lepas bayar income tax. Muka dia macam mana? Muka ketat tu lah. Oh, stresnya, Ya Allah, banyaknya bayar tax tahun ni. Okay, lepas tu repeat the eksperimen, duduk depan pejabat zakat. 10 orang yang keluar bayar zakat, tengok muka dia macam mana? Masya Allah, lagi banyak dia bayar, lagi happy. Inilah kehebatan infak, kehebatan zakat. Sebenarnya yang terima tu happy, tapi yang memberi tu berganda-ganda happy dia. Dan happy inilah yang membawa rezeki kepada kita. Sebab bila kita happy, kita mudah bersangka baik. Bila kita happy, mudah kita tenang. Dan kita kena yakin dengan ayat-ayat Allah, surah Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Orang tenang ni Tuhan redha, sebab kita redha. Dan Tuhan redha, dan Tuhan orang tenang adalah irji'i radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah engkau dalam syurga-syurgaku. Ini bermula dengan hati yang tenang. Tapi ke macam mana nak tenang kalau kita nak bagi sedekah pun fikir 10 kali, betul tak? Kita akan rasa menyesal, kan? Itu hati belum tenang. Jadi secara ringkasnya, dalam bentuk simpan dahulu ni kena ada plan. Kena kombinasi otak kiri dan otak kanan lah agaknya. Kena kreatif lah cara nak menyimpan tu. Dan saya suka yang Puan MJ sebut tadi, bila anak simpan setelah mahu, kita match. Itu pun cara untuk memberi motivasi kepada dia. Saya pun ada buat juga macam tu. Masa bawa pergi bank tu, dia kata dia bawa 50, kita pun match 50. Memang dia suka dan ini memberi motivasi kepada dia. Jadi itulah yang saya boleh secara ringkas. Teknik-teknik menyimpan dahulu, insyaAllah semua boleh amalkan. Kembali kepada Tuan Syah. Terima kasih, Ustaz. Saya kan ingat formula tu 70-70-20-55. Ya, betul. Magic number. Magic number. Nombor yang agak baik lah untuk kita amalkan.
Okey, sebelum saya teruskan kepada round ketiga, saya nak ingatkan kepada tuan-tuan dan puan-puan supaya share live ini kepada rakan-rakan anda. Bukan susah pun kita nak buat baik ni, sebab kata MJ tadi. Kita hanya tekan klik share supaya ilmu yang bermanfaat ni dapat dikongsikanlah bersama rakan-rakan yang lain. Okey. Sekarang kita balik pada MJ. Okay, semalam saya ada follow MJ live dekat Facebook. Persediaan tentang kewangan lah. Moratorium berakhir September 2020. Jadi ini sangat berkait rapat dengan soalan saya yang seterusnya kepada MJ. Iaitu bolehkah MJ kongsikan tips-tips untuk menambahkan pendapatan keluarga bagi menampung pendapatan isi rumah terutamanya di norma baru ini? Okay, ataupun apa yang perlu dilakukan supaya kita lebih bersedia dalam menguruskan kewangan di norma baru ini? Okay. Apa yang MJ nampak kan, bila berlakunya krisis 2020 ni, ramai yang panik. So bila kita punya emosi ni panik, so untuk kita buat satu perniagaan tu, nak tambah pendapatan tu, dia agak macam pada MJ sangat sukar lah, because kita kena perbaiki emosi kita dulu. So macam mana kita nak align emosi kita ni supaya emosi kita nak tambah pendapatan dengan mood yang boleh menjemput rezeki berbanding dengan mengejar rezeki dalam keadaan kita tak seronok disebabkan masalah kekangan kewangan. So apa yang MJ boleh nasihatkan dekat sini dengan tips-tips, yang pertama adalah kena buat analisa kewangan dulu, forensik kewangan, di mana kita mengkaji berapa sebenarnya pendapatan yang tinggal. Mungkin ada yang dah kena potong gaji, mungkin ada yang dah diberhentikan kerja. So jadinya bila yang diberhentikan kerja, dia tak ada sumber pendapatan di situ. So dia nak kena kaji, buat analisa ni empat perkara, iaitu dia punya aliran kewangan masuk, iaitu pendapatan. Lepas tu aliran kewangan duit keluar, perbelanjaan. Dia kena tengok segala aset yang dia ada sama ada dalam bentuk aset cair, iaitu daripada nilai tunai, ataupun aset fixed asset yang dia ada. Dan yang terakhir, dia kena tengok dia punya tanggungan ataupun liability. Sekiranya dia buat analisa, dia akan dapat satu keadaan yang lebih boleh kawal emosi dia dan dapat satu ketenangan, sebab dia tahu dia berada di situasi mana. So bila kita kaji duit masuk, so apa bantuan-bantuan kerajaan bagi once PKP datang ni, apa announcement daripada pihak kerajaan, antaranya adalah iLestari. iLestari, di mana iLestari ni adalah kita boleh withdraw daripada akaun dua kita bantuan untuk kos sara hidup RM500 sebulan. So boleh tak MJ sharekan MJ punya slide? Sekejap ya, Syah. So bantuan iLestari ni mungkin ada yang tak aware dengan announcement ni. Sebab mungkin kita jarang mengambil tahu tentang pengurusan kewangan. Jadinya kita tak aware, oh rupanya ada bantuan iLestari. So apa yang MJ nampak di sini, apa kerajaan sediakan dari segi pengurusan kewangan, di mana seorang yang pekerja dipaksa untuk carum KWSP. Seorang majikan dipaksa oleh kerajaan untuk carum bahagian majikan, di mana benda ni bermula dengan terpaksa, kita terpaksa ikut, lama-lama jadi habit, biasa kena potong KWSP, okey je, ambil apa yang baki. Finally kita dapat satu kesan yang bagus, iaitu kita ada duit persaraan, di mana KWSP ni juga menjadi satu kerisauan MJ lah, disebab KWSP mengeluarkan statement yang simpanan KWSP paling lama pun boleh bertahan 3 tahun. So 3 tahun tu sangat-sangat mengerikan. That's why kena ada inisiatif untuk tambah sumber pendapatan. Tetapi bila nak tambah sumber pendapatan, kita memerlukan emosi yang stabil supaya kita boleh cari sumber pendapatan dengan keadaan yang tenang. So apa langkah pertama tadi adalah analisa. Macam mana nak analisa? Kita tengok slide tadi. Okay, slide tadi. Adakah rakyat Malaysia dah utilize untuk bantuan iLestari tadi sepanjang RM500? Sebanyak RM500. So kalau kita tengok suami dan isteri yang ada simpanan KWSP, memang kalau kita tengok, oh KWSP adalah untuk simpanan persaraan, tetapi kita dalam keadaan untuk membetulkan, untuk memperbaiki emosi kita yang nak bangkit balik untuk 2020 ni. Sebab kita dah panik, lepas tu kalau emosi kita tak bagus, kita nak bangkit tu sangat-sangat susah. So cara dia, MJ nampak di sini, MJ konkludkan
So kita utilize bantuan Alestari ni untuk kos sara hidup. Sebab hari-hari kita nak kena makan, nak kena beli beras. So dengan pengeluaran daripada Kilang BSP boleh membantu kita teruskan kos sara hidup kita. So bantuan prihatin, MJ tak tahu apa yang dilakukan oleh rakyat Malaysia sebab dah berlalu pada bulan April dengan pada bulan Mei ada 1,600. Ini MJ buat contoh untuk kategori M40 dan B40 yang berpendapatan 4,000 ke bawah lah. Contoh yang MJ beri ni. Contohnya dia ada pinjaman perumahan RM700, pinjaman kereta RM500. Ni contoh sahaja. So satu lagi, apabila dia buat analisa, dia boleh utilize untuk penangguhan pinjaman moratorium. Contohnya dia ada pinjaman rumah dan kereta tadi, 7 tambah 500 adalah 1,200. So selama 6 bulan ni lega sedikit sebab ada bantuan moratorium. Kita tak perlu bayar kita punya loan. Tapi kerisauan MJ tengok banyak je produk-produk kehendak yang laku di pasaran. Mungkin ada yang menggunakan duit pinjaman yang tak bayar tu kononnya nak simpan tapi disebabkan tak boleh kawal emosi dia orang ni berbelanja. Sebab MJ nampak ramai orang yang jual produk-produk kehendak, sale meletup-letup. So siapa yang beli tu? Takut beli pakai duit loan. Takut beli pakai duit iLestari. Tu yang sangat-sangat sangat menakutkan. Takut guna duit bantuan prihatin. Sedangkan pada ketika ini 6 bulan projection daripada moratorium, sepatutnya kita kena langkah berjaga-jaga untuk tingkatkan simpanan. Okay, so bantuan sara hidup pun pada bulan 7 ada fasa ketiga. Fasa ketiga bantuan sara hidup. Dan yang kelima adalah salah satu option untuk memperbaiki aliran tunai. Walaupun kita terpaksa guna duit KWSP, tetapi kita nak baiki emosi kita untuk kita bangkit cari sumber pendapatan. Sebab kita dah melakukan kesilapan kewangan, lepas ni kita tak boleh nak berundur. So kita dekat current. Current ni kita kena baiki emosi. Ini antara langkah-langkah yang MJ dapat memberi solusi untuk baiki emosi, untuk bangkit cari sumber pendapatan tambahan. Antaranya adalah withdrawal daripada akaun 2 untuk bayaran rumah. Sekiranya bayaran rumah RM700 ni, kita boleh withdraw, tengok sebanyak mana yang kita boleh withdraw. Mungkin ada isu kita menggunakan duit persaraan kita, tetapi sekiranya kita tak buat cara begini, emosi kita lagi drop, kita susah nak bangkit. Itu MJ punya concern. Lepas tu subsidi bil elektrik, perhatikan. Kita dapat tak subsidi bil elektrik tersebut untuk kita simpan duit 50% daripada subsidi bil elektrik, jangan dibelanjakan. Kita kena prioritikan untuk kita ada 6 bulan wang kecemasan. Especially kepada 75% rakyat Malaysia yang tak ada wang kecemasan seminimum 1,000. Ini sangat-sangat diperlukan strategi ni kepada orang yang tak ada wang simpanan ni. Okay, supaya dia tingkatkan wang simpanan dengan teknik yang MJ cuba sharekan ni lah. Okay, yang ketujuh adalah penangguhan takaful, di mana kita ambil takaful adalah untuk perlindungan. So you all boleh check dengan you all punya ejen-ejen takaful, adakah boleh buat penangguhan. So kalau kita tengok dah bulan lepas dah berakhir lah kalau penangguhan 3 bulan tu. So kita kena apply. So daripada sini, kalau kita tengok anggaran jumlah bulanan, kalau sekiranya betul-betul kita boleh simpan dengan bajet yang kita dapat ni, lebih kurang 3,100 sebenarnya boleh dialokatkan untuk berjimat. Disebabkan kita utilize kita punya bantuan prihatin, lestari, penangguhan pinjaman. So kita ada allocation untuk menyimpan. Kalau kita tolak aja, kita utamakan keperluan dahulu. Kehendak ni memang dah kena delay. So antara langkah-langkah yang dia nampak, analisa kewangan dulu, utamakan keperluan berbanding kehendak, utilizekan moratorium. Okay, dan yang keempat adalah purpose kita, matlamat kita, objektif kita untuk kita perbaiki kewangan adalah untuk kita tingkatkan kita punya wang kecemasan minimum. Ada yang kata 3 bulan, ada yang kata 6 bulan, bermacam-macam idea di situ. Tetapi apa yang MJ nampak, 6 bulan adalah yang rasa lega sikit. Sebab kalau kita tengok 3 bulan, pejam celik, dah habis dah. Right? So bila nak soalan yang diajukan kepada MJ tadi, macam mana nak tingkatkan pendapatan tu. So apa yang MJ nampak, bila persepsi programming rakyat Malaysia, kita ni bila nak berniaga perlukan modal. Betul ke betul, Syah? Kalau nak berniaga je, kita diinstalkan kena ada modal. Setuju ke, Syah? Kalau terpulang pada bisnes tu lah. Tapi saya rasa perlu juga ada modal walaupun sedikit lah.
Okay. So, tetapi kita tak nak jadikan programming, oh kalau aku nak berniaga ni untuk ubah kewangan aku ni mesti ada duit. Sebenarnya tidak. Apa yang MJ boleh sharekan di sini adalah 5 modal bisnes untuk kita bangkit. Yang pertama adalah modal diri. So diri kita ni kita kena perbaiki dulu dari segi pengurusan kewangan kita. Kita kena ada goal nak baiki kita punya pengurusan kewangan. So kalau diri kita tak beringat dengan kesalahan-kesalahan yang lampau, jangan beranganlah kalau kita cari pendapatan tambahan, tak ada duit juga pada akhirnya. Okay, itu yang pertama. Kena refleksi diri dulu. Yang kedua adalah ilmu. Ilmu dan mentor. Ramai orang start berniaga tetapi gagal. 90% orang berniaga gagal. Sebabnya tak ada ilmu, tak ada mentor. Tak ada rujukan. Sebenarnya untuk kita shortcut, dalam emosi kita fragile. Dalam keadaan kewangan kita sangat-sangat sedih. Lepas tu kita tak ada ilmu, kita tak ada mentor yang boleh tunjuk kita jalan. Macam mana kita nak shortcut, cepat kita dapat tampung balik kesilapan kita dan kita dapat menjana pendapatan di situ. Dan modal yang ketiga, mungkin ramai yang sebelum ni tak nampak benda bernetworking ni satu perkara yang penting. Ramai yang bergantung harap kepada satu sumber pendapatan dan dia rasa macam, oh aku tak apalah, aku makan gaji, tak payahlah aku nak bernetworking, tak payahlah aku nak bersosial. So MJ nasihatkan di sini, sunnah Rasulullah juga suruh kita berniaga kan. So berniaga ni banyak sangat dia punya manfaat. Antaranya adalah kita membina relationship. Kita kena ada modal sosial. So berniaga ni membuatkan kita tak sombong. Sebab kita nak rasa menegur orang. So kalau kita berniaga, kita start bernetworking, bermaksud kita menambah relationship di situ. So kalau nak berniaga, kena ada modal sosial, iaitu bernetworking. Dan yang keempat adalah modal perkhidmatan. So ni MJ nak cakap, sebenarnya tanpa modal duit pun sebenarnya kita boleh berniaga sebenarnya. Contohnya dropship. So kita tak perlu pun ada duit untuk kita berniaga. Kan? So MJ nampak di situlah. Jangan meletakkan, oh kalau nak berniaga ni kena ada modal duit yang utama. Sebenarnya diri kena betul dulu, ilmu kena ada, mentor kena ada. Lepas tu kita ada rasa, bukan kita ada rasa, kita paksa diri kita untuk bersosial. Kita kena utamakan perniagaan yang kurang modal. Dan finally baru kita nampak, baru kita letakkan modal berniaga ni ada sedikit modal duit. Tipulah kata langsung tak ada modal duit, tetapi jangan menjadikan alasan, oh aku nak tambah pendapatan, aku tak ada duit. Aku dah ada masalah kewangan ni. Aku tak ada duit pun nak berniaga. So jangan meletakkan programming begitu. Kita nak nampak bila kita nak berniaga tu, keutamaan dia tadi ikut susunan tadi. Diri, ilmu, mentor, modal sosial, modal perkhidmatan, barulah modal duit. Tu sedikit perkongsian daripada MJ untuk bangkit balik untuk menambah pendapatan. MJ, buat saya yang sangat baik. Saya dah take note dah. Okay, saya nak berniaga daripada okay. Jadi tadi MJ dia kata tentang moratorium tu, diharapkan tuan-tuan perempuan dapat faham dan kita ada 3 bulan lagi untuk kita simpan. Bagi yang belum menyimpan tu, kita ada untuk bulan Julai ni. Risauan MJ lah Syah. Takut yang tak apalah, nanti ada announcement baru. Betul-betul. Jangan berharap. Jangan berharap. Ada announcement pengsan. Kita sama-sama kita nantikan announcement yang agak menyeramkan tu. Okey, jadi secara tadi kita, apa yang kita bincangkan ni tentang kewangan keluarga ni, ada ya orang keluarga yang senang, ada keluarga yang tak ada masalah kewangan, maksudnya gaji sentiasa berjalan walaupun dalam pandemik COVID-19 ni. Jadi ada juga keluarga sekarang ni walaupun mereka kurang berkemampuan, tapi mereka tetap juga nak berbelanja memenuhi kehendak mereka dan kehendak anak-anak mereka lah. Ada juga yang kata tak boleh tengok orang lain senang. Tak boleh tengok orang yang lebih. Diorang pun nak juga beli. Mulalah diorang nak juga benda tu. Jadi zaman sekarang ni, Coach Zaid, sekiranya sebuah keluarga tu tidak mengikuti trend terkini, mereka akan dilabelkan sebagai ketinggalan zaman. Okay, jadi untuk soalan saya untuk Coach Zaid, bagaimanakah kita nak tentukan kayu pengukur untuk seimbangkan keperluan dan juga kehendak selari dengan gaya hidup masa kini? Silakan Coach. Terima kasih. Soalan yang sangat baik dan ini menjadi mungkin ini menjadi kunci kepada kenapa masyarakat kita, terutama umat Islam, masih terperangkap dengan hutang. Bagi saya kunci dia kat sini, di mana kita ni terlalu followers. Kita ni mudah,
kita jarang jadi leaders, jarang jadi financial leaders, tetapi kita jadi financial followers. Maksudnya orang lain buat, kita rasa nak buat juga. Sedangkan ini sebenarnya penyakit akhir zaman. Ada satu pesanan daripada Rasulullah SAW, baginda sangat takut akan satu penyakit yang akan melanda umat dia di akhir zaman. Jadi sahabat-sahabat dia tanya, penyakit apa Rasulullah? Mereka kan penyakit fizikal. Bukan. Rasulullah kata penyakit cintakan dunia, hidup bermewah-mewah dan sebagainya. Bukan salah sebenarnya, bukan salah cintakan dunia, hidup bermewah. Tetapi salah jika kita tak mampu, jika kita terpaksa bergolok gadai, terpaksa menggadaikan maruah sehingga sampai mengambil rasuah. Dah jadi pantun pula kat situ kan. Untuk semata-mata untuk bermewah-mewah. Boleh buat hashtag tu kan. Boleh somebody boleh take note of that. Okay, maksudnya macam ni. Kita tak mampu mengawal diri kita. Dan di zaman ini, di zaman capitalism, capitalist, mereka pandai. Capitalist dia akan take advantage of kita punya kelemahan ni. Saya bagi contoh kepada yang biasa layari online kan. Nak tahu iman kita kuat ke tak kuat, cuba layari Lazada tanpa membeli apa-apa. Saya rasa ramai yang out kan. Okay. Ataupun masuk supermarket saja, jalan, pusing, keluar balik, tak ada apa-apa. Kadang-kadang ada pergi sale, pergi masa sale, mega sale. Kita nak uji iman kita kuat ke tidak, kita masuk, kita tengok, senyum, balik, keluar. Okay. Walaupun kadang-kadang kita berjaya, tapi dalam hati kita tetap timbul. Mungkin betul aku tak beli tadi. Sale tu kan. Nampak tak? Nah, itulah antara apa ni, emosi ataupun benda perjuangan. Bagi saya ini jihad. Sedang dalam Islam, jihad yang paling besar ialah kita melawan hawa nafsu kita sendiri. Jadi cantik sangat soalan tadi. Kalau boleh saya share sekali lagi. Saya ada sediakan sedikit bahan lah untuk melatih. Bukan kata anak-anak kita, jiwa kita sendiri. Bagaimana untuk berjihad melawan hawa nafsu ni. Okay, pertama sekali ada beberapa step lah. Okay, pertama sekali saya panggil contoh kepada supermarket tadi. Pernah tak kita masuk supermarket dengan niat nak beli 3 barang? Okay, dan kita kata okay, 3 barang okay lah, tak payah buat list lah. 3 je pun. Dan kita masuk lagi, awal-awal lagi dah fail. Sebab apa? Kita kat supermarket, orang cerdik-cerdik semua yang buat supermarket besar-besar tu, dia letak depan sekali, dia letak apa dia panggil deal of the week. Purchase with purchase. Kau beli yang ni, kau dapat ekstra. Jadi saya duk perhati, saya suka perhati bila orang masuk. Memang kat situ dia akan spend masa. Dia tolak, mula-mula 3 barang. Tak payah ambil raga lah. Bakul cukup lah. Sekali dia lalu purchase, dia letak raga, dia ambil troli. Sebab apa? Dia nampak ada satu produk ni, tak tahu boleh sebut ke tak nama produk ni. Katalah produk X lah. Sejenis minuman, minuman bacum untuk kanak-kanak lah, sedap lah. Selalu iklan dalam TV. Beli 2 dapat 1 botol percuma. Ibu bapa mula gelabah. Murah ni, beli 2 dapat 1. Dia pun beli. Padahal seumur hidup dia tak pernah minum benda tu. Tapi disebabkan oleh purchase tu, fail. Jadi ini dinamakan senarai. Kalau dia buat senarai, macam mana dia selamat? Sebab dia akan refer senarai dia. Oh, tak ada dalam senarai. Latanglah 10, beli 1 dapat percuma 9 pun dia akan tahan. Oh, aku tak perlu benda ni. Dia terus mohon. Dia bawa raga, selamat. Okay, ini dinamakan senarai kehidupan. Jadi dalam hidup kita ni, untuk menjawab soalan Tuan Moderator, kita kena ada senarai kehidupan. Kalau masuk supermarket, tak ada senarai pun dah fail. Apatah lagi dalam menjalani hidup kita yang sangat-sangat banyak cabaran. Dengan online-nya, dengan sales-nya, mega sale, sikit lagi bulan 6, apa lagi, Black September, Black December, apa benda Black lagi semua kan. Semuanya nak menghasut kita untuk belanja lah. Jadi senarai kehidupan ni akan membantu kita melawan emosi tadi. Saya sendiri pernah pergi US. Saya dulu belajar dekat US. Jadi sekali tu saya pergi on business trip. Saya tak boleh bawa isteri saya sebab kos mahal, sebab my company tanggung saya pergi. Tapi my wife dah pesan, dia kata, you pergi US nanti, you pergilah factory outlet. Kat Johor pun ada kan factory outlet. Tapi di US ni factory outlet dia lain macam. Dia memang murah sungguh. Dia letak barang-barang yang macam out of season. Memang murah. Contohnya Corel tu $20 dia dapat satu set. Jadi my wife pun nak Corel. Dia pun buat saya senarai. Must buy.
Wah, Corel $20. Kasut Adidas. Dia sebenarnya online. Dia dah tahu dah. Saya ni memang lemah lah bahagian. Terutama bahagian kasut. Kebanyakan wanita lemah bahagian kasut. Kalau saya lelaki lemah kasut juga. Saya tengok kasut je saya nak beli. I don't know why. Jadi, my wife buat senarai. Ada tiga kategori. Pertama, wajib beli. Iaitu all those things lah. Kategori kedua, beli jika diskaun lebih 50%. Ada dua tiga benda. Last kali kategori, jangan sekali-kali beli. Ada juga, nombor satu, kasut. Jangan sekali beli kasut. Sebab dia tahu kelemahan saya kasut. Jadi saya pun tengok, okey, hati-hati. Saya pun pergi. Ada tiga orang pergi masa tu. Saya wakil dari Malaysia, Southeast Asia. Ada seorang kawan saya wakil dari Mexico, South America. Ada seorang wakil Europe, budak Italian. Budak Italian ni, kami ajak dia pergi. Dia macam, ayo, it's not cool, man. Dia kata, we Italian men don't shop. We let our women do the shopping. Oh, tengok ayat dia. Saya kata, mamak ni habis sekali ni kan. Tapi dia pergi juga semata-mata nak tengok apa tu factory. Kami ambil cab, pergi, parking. So, Italian man ni dia kata, okay, you guys go do your shopping. I'm gonna enjoy my coffee. Dia pun duduk satu cafe, minum coffee. Kami split. Saya split dengan Mexican ni. Dia pun ada list juga. Dia pun pergi. Pergi-pergi, saya pun belilah barang-barang. Okay, dapat semua. Sekali saya lalu kedai crop. Crop. Crop kan? Crop kat US ni original. Dia punya jual, dia main lambat. Sebab dia dah out of fashion. Macam out of season. Dia letak dekat kaki lima je. Saya pun lalu, ni kasut crop ni. Saya pun pegang, bau sedap. Kasut fresh, bau. Lembut. Tapi saya tengok dalam senarai, jangan sekali-kali beli kasut. Sebab takkan saya nak beli untuk saya seorang kan? Saya akan beli satu pulang ke, saya kena dia pun letak balik. Jalan tiga langkah, jiwa bergelora. Alamak, tak beli crop tu kan? $5 a piece. $5 a piece. Okay, boleh kot aku beli, aku nak justify dengan my wife tu. Pegang lagi, cium. Tuan kedai tu dah suspicious dia ni. Apa ni tu? Tiga kali dia pegang letak nak curi ke apa? Kan? Tapi akhirnya saya berjaya lawan nafsu saya, okay letak. Sebab saya kira-kira kalau saya beli sekurang-kurang saya kena beli 10 pasang. Sebab ramai nak kena bagi sana sini kan. Dah 10 pasang dah jadi berapa? $50 kan? Ada lagi bajet 50 kali berapa? Kuartal lebih. Okay. Kalau letak, ingat goodbye crop. Dengan hati yang berat, belah. Kan? Okay, habis saya punya shopping, saya pun pergi cafe tadi. Saya tengok mamak Italian ni tak ada. Duduk tak lama, mamak Mexico sampai. Saya tanya, what happened tu di Italian guy ni? Dah balik ke? Mustahil dia balik sebab jauh. Tambah taksi mahal kalau seorang. Tunggulah, kita pun minum kopi. Duduklah setengah jam, mamak Italian ni sampai. Tu dia, penuh tangan. Kiri, kanan, bahu, belakang, back. Dia paling banyak. So kata, hey, what happened to Italian man? Dia kata, oh my god, everything is so cheap here. Fit. Oh, dia beli semua barang untuk girlfriend dia. Untuk nenek girlfriend dia pun dia beli. Saya kata, how many girlfriend you have? Oh, I don't have girlfriend yet. Boleh faham? Dia tak ada girlfriend pun beli untuk future girlfriend. Oh, insyaAllah. Ha, inilah. Apabila emosi, mengamuk, saya panggil emosi mengamuk. Jadi kita tak nak jadi macam tu. Kita buatlah emosi mengamuk. Kita ukur baju di badan sendiri. Kita kena ajar anak-anak kita kemampuan kita. Tiga langkah secara ringkas. Tiga langkah bagaimana kita boleh berjihad. Apa-apa panggil berjihad lawan nafsu ni. Yang pertama sekali, kita tetapkan standard kita. Keluarga kita nak standard macam mana. Rumah kita besar mana, kereta kita besar mana kan. Ini sebagai pendinding kepada godaan. Pengukur baju di badan sendirilah. Dalam perbelanjaan besar-besar, contohnya rumah, kereta, percutian, nak pergi holiday kat mana, pendidikan, nak hantar anak ke mana. Saya Alhamdulillah, anak saya dua orang pergi overseas, saya tanggung sendiri. Saya dah cakap dekat diri saya dengan anak-anak, saya kata, my wife dengan saya adalah produk kepada biasiswa kerajaan. Saya kata, I want to do something that saya boleh bayar balik. Yang saya dengan isteri saya dapat daripada biasiswa kerajaan. Saya belajar overseas. Dan saya kata, saya pasal niat minta doa hari-hari dengan Tuhan Ya Allah, kata aku, pemurahkanlah rezekiku agar aku boleh hantar anak-anak aku belajar overseas. Saya minta doa tu. Saya pergi Mekah Umrah, saya minta depan Kaabah. Alhamdulillah, dapat. Sekarang anak saya belajar dua orang kat UK. Jadi, tapi saya plan berapa perbelanjaan dia. Dan semuanya mudah. Semuanya menjadi apa smooth. Umrah, haji, kena plan. Bagus kita di Malaysia ni ada tabung haji. Sangat-sangat bagus. Simpanlah kat situ. Perkahwinan pun kena plan. Jangan nak kahwin grand macam diva. Boleh kalau mampu, tak ada masalah. Tetapi perkahwinan tu apa sebenarnya kan? Untuk hebahan, tak perlu kita over sehingga kita apa, perkahwinan tu dah jadi apa?
bala, financial problem. Okay. Jadi yang kedua, kita macam saya sebut tadi, kita kena jadi pemimpin, bukan pengikut. Dan antara yang bahaya dengan kita dari segi financial ni, yang bahaya bukan orang jauh, tapi orang dekat dengan kita. Sama sekali jiran. Cerita saya selalu cerita dalam financial ni, jiran ni kita kena careful. Sebab apa? Bagi contoh lah, katalah jiran kita beli peti sejuk yang boleh buka dua side tu. Sebelah ni boleh buka, sebelah ni boleh buka. Satu hari dia ajak kita makan bubur kacang. Bukan nak jamu bubur kacang, sangat nak tunjuk fridge dia. Dia tak tahu, awak ambillah sendiri dalam fridge tu. Kita pergi, nak buka kot mana ni, ada dua handle. Boleh je buka mana-mana. Kita pun buka, boleh buka kot ni. Setengah jam duk main buka fridge saja. Buka fridge ni kan. Lepas tu baru makan bubur kacang. Balik rumah, kita marah suami. Bang, fridge kita boleh buka sebelah je. Apa abang ni? Abang ketinggal-pinggal. Mana kau dapat ni pula kan? Nampak tak? Kita dah jadi pengikut jiran. Jadi jenis jiran yang berbahaya. Orang lelaki pula. Bukan kata orang perempuan saja. Orang lelaki kelemahan dia lagi kuat. Kelemahan dia dekat mana? Kereta. Jiran beli kereta baru, dia ajak kita pergi minum teh tarik. Tak pergi dekat-dekat je dah, pergi jauh. Kereta, naik kereta baru sedap lah kan? Aircon, senyap. Pagi besok kita start kereta kita jadi macam mana? Apalah kereta aku ni bising. Jalan bunyi sana, ngongeng-ngongeng kan? Nampak tak? Kita dah. Ini jiran yang bahaya. Ini banyaklah cerita-cerita kalau kak orang dah renovate rumah. Saya tak ada masalah nak cerita, tapi kita dah dapat lah konsep-konsep dia. Okay, step yang ketiga dalam whatever we do, mengajak anak-anak ni, saya cerita dalam konteks parenting. Kita dengan anak-anak, kita tetapkan tarikh luput. Ada apa yang kita beli tu, ada expiry date dia. Macam kita beli roti, ada expiry date. Apatah lagi beli benda-benda lain yang lebih penting, kena ada expiry date. Macam kereta. Masa kita sign SMP tu, kita niat dalam hati. Saja aku beli kereta ni, aku nak pakai 10 tahun. Ya Allah, kau makbulkanlah doa. Jadi Allah, insya Allah, rezeki kita, Tuhan akan bagi kereta tu tak rosak. Kereta tu tak ada bunyi pelik-pelik kan. Adalah maintenance biasalah. Tapi dan sebenarnya menguatkan jiwa kita. Naik kereta jiran yang canggih tadi pun, kita masih steady. Tak apa, kereta ni nak pakai 10. Kereta saya semua 12 tahun ke atas. Saya tak suka tukar kereta. Dan I can tell you one experience. Hari yang paling indah ialah hari pertama selepas kita bayar habis loan kereta. Kalau siapa nak tahu, try lah. Katalah semalam kita habis bayar loan kereta, hari ni kita bangun, kita akan nampak matahari bersinar. Kita akan dengar bunyi burung-burung berkicau. Sebelum ni kita tak dengar. Bukan apa, sebab jiwa kita tenang. Tak payah bayar loan kereta. Okay. Handphone, jam, semua ni, aksesori ni, 5 tahun sekurang-kurang. Beli, niat terus. Sampai 5 tahun aku tak nak tukar. Niat dalam hati. Niat tu penting. Innamal a'malu bin niat. Kalanya bermula dengan niat. Dan ajar kepada anak-anak, beli barang mainan, ayah beli ni, kena last for 3 to 5 years. Nak mengajar jiwa mereka supaya berapa rumah 10 tahun sekurang-kurangnya. Jangan jadi macam orang zaman dulu, every raya tukar. Itu tragedi. Dan paling penting, perkahwinan. Niat sekarang perkahwinan kekal selama-lamanya. Fil jannah. Kena niat. Kena bagi tahu. Okey, jadi secara ringkasnya, itulah 3 step lah bagaimana kita boleh mengawal emosi kita. Ini kita panggil jihad melawan hawa nafsu, which is the highest form of jihad. Jadi kalau kita boleh amalkan ni, bayangkan betapa keberkatan rezeki kita, keberkatan keluarga kita, walaupun income kita sikit. Dia it's not about how much you earn, but it's how much you spend. Dan inilah bagaimana orang-orang yang dikatakan miskin mampu keluar dari kepompongan dan akhirnya menjadi kaya. Bermula dengan jihad melawan nafsu. Wallahu'alam, kembali kepada Tuan Syah. Terima kasih juga kepada Coach Zaid. Satu pengusian yang cukup menarik daripada. Saya seronok dengar tu pergi factory outlet tu. Dekat Johor ni ada JPO, Johor Primark Outlet. Tapi taklah semurah yang disangka. Harga je tetap mahal. Okey, kita nak menuju ke Q&A. Kita ada soalan. Kita ada bukakan soalan kepada kita punya tetamulah. Kita ada jemput tetamu khas seorang cikgu ni, seorang ustaz lah. So saya nak menjemput Tuan Syed. Assalamualaikum, apa khabar Tuan Syed?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Tuan Syah Razali? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih atas jemputan saya dalam ni. Saya dan juga pada panel-panel Puan MJ dan Tuan Zaid. Saya Ustaz Syed Omar Syukri, saya Ahmad Al-Idros daripada SKIJ Kampung Johor Bahru. Jadi di sini soalan saya nak tuju kepada Tuan Zaid lah. Ramai pasangan muda melakukan kesilapan dalam pengurusan kewangan yang boleh menjejaskan masa hadapan mereka. Apakah langkah yang boleh dibuat oleh pasangan muda untuk mengelakkan perkara tersebut? Jadi, harap Tuan Zaid boleh dapat menjawab soalan ini. Terima kasih. Terima kasih Tuan Zaid ya. Ya, saya Tuan Zaid ya. Okey. Terima kasih Ustaz Zaid. Cantik soalan tu. Sebab saya suka soalan tu sebab kita fokus kepada pasangan muda yang perjalanan kehidupan mereka masih panjang. Dan jika tersilap langkah di peringkat awal ni, mungkin kecundang selamanya. Jadi sebut pasal pasangan muda ni dan juga dalam kewangan ni, ramai yang mungkin silap faham. Mereka mengatakan perjalanan hidup mereka bermula di saat mereka akad nikah, lafaz nikah. Sebenarnya saya nak nak cabarlah pasangan ni supaya mulakan perjalanan kehidupan keluarga mereka tu, kita panggil T minus, maybe minus 3 ataupun T minus 12. Maksudnya se-12 bulan atau sekurang-kurang 3 bulan sebelum akad nikah tu, planning tu dah kena ada. Bermula dengan majlis nikah tu sendiri. Okay, majlis nikah ni, ini ramai, kalau financial consultant macam kami ni, kami nampak inilah ramai yang silap langkah. Dia bermula dengan majlis akad nikah yang dicerai tak mampu sehingga mereka berhutang. Jadi kalau saya, jangan sekali-kali berhutang untuk membuat majlis tu, sebab majlis tu is a sunk cost. Dia gone macam tu aja. Memanglah ada memori, tetapi kalau kita tengok serta benda, dia bukan investment, dia bukan pelaburan. Ya. Jadi saya banyak membantu pasangan-pasangan yang nak majlis meriah. Memang saya sokong majlis kena meriah, tetapi tidak perlu bermewah. Nah, beza meriah versus mewah. Nak meriah tak susah sebenarnya. Kalau buat, kalau ada kat kampung, kalau ada banyak, buat kat kampung. Saya pernah pergi satu majlis kahwin, ya Allah, meriah dia lain macam. Sebab dia guna rumah mak dia dalam kawasan banyak pokok. You know what they do? Dia letak speaker-speaker atas pokok. Speaker ni atas pokok. Dan sepanjang perjalanan dari jalan besar ke rumah dia, dia sewakan tapak-tapak macam pasar malam. Macam tapak apa? Perniagaan. Dia sewakan RM50 satu tapak. Ramai orang ambil, orang kampung jual tu, jual ni. Kau tak bijak semua, dia kata. Dah lah dapat duit kan untuk belanja. Lepas tu orang ramai meriah singgah sana, singgah. Saya sendiri pun lama spend dekat majlis ni. That is the most memorable. Makan dia saya tak ingat. Makan dia simple je. Tapi dengan muziknya, dengan orangnya sana sini, meriah. Jadi nak meriah tak perlu bermewah. Kena kreatif. Kena guna otak kanan untuk kreatif. Dan benda tu akan jadi memori. Ya. Orang ambil gambar dengan stall-stall semua tu. Jual macam-macam. Budak-budak suka, ada mainan dia orang boleh beli. Ada macam carnival. Jadi macam carnival. Okay, saya ucapkan tahniah kepada pasangan tu. Dan yang kedua, saya rasa Tuan Haji, Tuan Syed, Tuan Ustaz, kita kena bermula dengan langkah yang betul. Contohnya, hari sebelum berkahwin lagi, kita buat perjanjian. Kita buat tabung keluarga. Kalau boleh, joint account. Dan setiap orang, macam saya sebut tadi, yang simpan 20% yang untouchable tadi ataupun 10% tadi masuk dalam tabung tu. Cukup bulan letak dalam tempat yang untouchable. Kalau boleh joint account semua. Unit trust pun joint. Supaya bukan apa? Supaya susah untuk keluarkan. Apa lagi dalam masa yang ringkas ni. Bila dapat anak-anak, kita bersedia juga T-12. Sebelum dapat anak tu kita bersedia T-12. Maknanya kita mula beli pakaian anak-anak, bukan rushing lah. Sebab beli secara ni, kita boleh dapat yang murah. Dan kita mungkin boleh minta bantuan pinjam dari saudara mara. Contohnya apa tu, buaian, benda-benda yang kita nak angkat bayi tu, benda tu pakai sekejap je, 6 bulan je kan. Jadi kita boleh buat secara bijak lah. Maknanya kita, kalau kita ada adik-beradik, mak saudara, pak saudara, kita boleh tanya. Dan kita jadi leader dalam keluarga kita, kita buat satu center. Kali ini saya buat dalam keluarga saya, kita buat satu center di mana
yang dah tak nak pakai, letak kat situ. Jadi anak saudara lain yang baru kahwin dapat anak boleh pinjam. Pinjam dia return balik, pinjam dia. Jadi beberapa generasi boleh pakai. Ini cara-cara saving juga. Dan kita kalau orang lain tak cetuskan idea itu, kitalah jadi pemimpin untuk create dalam WhatsApp group. Saya nak buat satu storage lah. Barang-barang bayi yang elok, yang boleh dipakai, basuh bersih-bersih, boleh simpan kat rumah saya. Siapa-siapa nak boleh datang ambil. Kita pakai sekejap je, 6 bulan kan, bayangkan benda-benda wayang apa semua tu kan. Kalau nak beli berapa ratus benda tu kan. Dah beli, lepas tu kita tak tahu nak buat apa. Okay, itu antara langkah-langkah bijak lah. Dan dari segi saling melengkapi di antara, macam Puan MJ sebut tadi, seorang kena jadi pemimpin kewangan lah. Kalau tengoklah, mungkin suami boleh jadi, mungkin isteri boleh jadi. Dan yang penting, dua-dua kena buat bersatu hati, jangan ada haluan yang berbeza. Macam suami minat dia ke arah mungkin kereta contohnya, ataupun gaming, ataupun memancing ke apa kan. Suami isteri kena faham dan kena bantu. Dan dua-dua kena buanglah ego. Dan kita dah berkahwin ni sebenarnya kita saling melengkapi. Kita dah kita boleh jadi selfish, kita tak boleh nak fikir kehendak aku saja. Kita dah ada joint kehendak. Inilah di mana kita boleh nak buat benda tu, tapi ada penabungan yang 5% tadi, yang leisure tadi. Leisure dengan emergency. Kalau tak ada emergency, go ahead. Nak guna duit tu nak beli apa, go ahead. Nak renovate kereta apa, go ahead. Tapi kalau ada emergency, tak boleh lah. Kena pakai. Jadi inilah antara step-step pasangan muda kalau ada di luar sana. Banyak lagi step, tapi ini basic. Kita satu kepala. Satu kepala, satu hati, dan satu tabung. InsyaAllah selamat financial kita. Wallahualam. Okay. Terima kasih Tuan. Adakah ia menjawab persoalan Tuan Syed? Alhamdulillah. Terima kasih Tuan Syed. Terima kasih. Okay, terima kasih diucapkan kepada Encik Syed. Kita ada satu lagi soalan jemputan di Zoom ni. So saya serahkan kepada Encik Suhaimi. Sila tanyakan soalan Encik Suhaimi. Okay, Cik Semik, boleh unmute mic, mikrofon dan boleh teruskan dengan pertanyaan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Cik. Saya ada soalan nak ajukan kepada MJ ni. Okay, dengan keadaan dan situasi ekonomi yang tak menentu pada masa kini, adakah sesuai untuk saya membuat pelaburan dalam unit amanah saham untuk meningkatkan kewangan saya, dan saya kena ataupun saya kena perlu habiskan hutang-hutang yang kecil dan letak dalam satu hutang yang letakkan satu hutang. Itu soalan saya. Okey, Suhaimi, Cik Suhaimi, terima kasih dengan soalan. So kalau kita tengok antara dalam perancangan kewangan daripada apa yang selalu MJ advocate adalah daripada mencipta kewangan, mengurus kewangan, melindung kewangan, melabur kewangan dan akhirnya mengagihkan kewangan kita. So kalau kita tengok, kita kena buat analisa daripada flow ni ikut dia punya susunan. Kalau MJ sebutkan tadi daripada cipta, lepas tu kita urus. Sekarang ni soalan daripada Tuan Suhaimi, macam mana kita nak urus kewangan kita, sama ada nak melabur ataupun tidak, dan melabur di mana, kan? So jadinya bila di part mengurus tu, kena buat analisa tadi MJ cakap. So kena prioritikan wang kecemasan dulu. Ada yang formula mengatakan wang kecemasan 3 bulan. Tapi MJ berpendapat untuk sediakan 6 bulan minimum. Sebab 3 bulan tu terlalu singkat. Sebab ada orang yang tiba-tiba dia dah melabur di saham. Dia melabur di unit amanah. Sedangkan wang kecemasan dia tak ada. Sebab wang kecemasan ni kita kena meletakkan ke dalam instrumen yang kita boleh withdraw ketika kita emergency. Kalau kita tengok dari segi instrumen pelaburan unit amanah, dia adalah instrumen pelaburan jangka masa sederhana dan panjang, iaitu 5 tahun ke atas. So kalau sekiranya Tuan Suhaimi ambil duit tersebut pada ketika sekarang meletakkan dalam unit amanah, tapi wang kecemasan tak ada. So apabila berlakunya kecemasan? So takkan nak keluarkan wang kecemasan tersebut daripada instrumen unit amanah tadi. Sebab unit amanah tadi belum memberi keuntungan kepada kita, sebab ada bayaran-bayaran charges yang dikenakan ketika kita invest di dalam unit amanah. So instrumen ni kita kena pandang dia punya keuntungan untuk 5 tahun ke atas. So agak kurang sesuai, sebab simpanan yang kita tengok boleh kita capai dia punya keuntungan dalam jangka masa pendek adalah seperti fixed deposit.
seperti amanah saham, seperti tabung haji, di mana satu tahun kita dah boleh dapat dia punya dividen ataupun bonus, dan dia tak ada berlaku pengurangan prinsipal duit kita di dalam instrumen pelaburan tersebut, di mana prinsipal kita tidak hilang. Berbanding dengan unit amanah, kita kena tunggu. MJ tak adalah kata rugi, tetapi normal practice dia 5 tahun ke atas baru nampak keuntungan dia. Sebab itu itu pelaburan jangka masa panjang. Okay, so soalan kedua tadi. So adakah MJ menjawab kepada Tuan Suraimi punya soalan? So jadinya prioriti dia kena ada wang kecemasan dulu. Kecemasan, okay. Kena analisa berapa wang kecemasan. Katakan untuk berbelanja tu sebulan katakan RM10,000, wang kecemasan kena ada RM60,000. So macam mana nak cari strategi untuk RM60,000 tu ada? Berapa yang ada sekarang, berapa shortfall? That's the goal yang kena letakkan untuk capai wang kecemasan dulu. Dan ada juga orang meletakkan wang kecemasan di bank biasa. So MJ sangat tidak galakkan disebabkan sekarang ni flexibility-nya kita boleh transfer di dalam ASB secara online, tabung haji secara online. So jadinya Tuan Suhaimi transfer je secara online supaya kita tak nampak duit tu. Dikhawatiri kalau kita letak dekat bank account, tiba-tiba kita terpakai. Kan? So untuk mengelakkan dan kawal emosi berbelanja kita, kita letak dekat dalam ASB ataupun tabung haji di mana dia punya prinsipal tu tak hilang. Antaranya juga koperasi. Kalau ada instrumen koperasi macam contoh MJ anak Felda, MJ ada koperasi Felda, so MJ boleh letak di koperasi Felda, di mana dia punya prinsipal tu tidak hilang. Okay? So barulah kita memikirkan kat mana pelaburan yang boleh mendatangkan keuntungan. Dan kita kena tengok risk tolerance. Setiap orang nak melabur ni, dia kena ukur dia punya risiko consideration. Adakah kita ni orang yang risk taker? Adakah kita ni orang yang takut tiba-tiba loss nanti kita hilang haluan? So kita kena kaji diri kita sendiri, di mana instrumen pelaburan tu adakah kita sanggup untuk rugi? Adakah kita boleh bangkit untuk cari duit lebih banyak apabila kita rugi? So itu semua kena check refleksi diri sendiri dulu instrumen pelaburan tersebut. So soalan yang seterus tadi tentang pengurusan hutang, betul tak? Ya, betul. Okay, pengurusan hutang bermaksud adakah saya perlu menghapuskan hutang-hutang kecil? Ataupun saya apa tadi soal dia punya ni? Saya kena hutang-hutang yang kecil-kecil saya gabungkan. Lepas tu saya perlu jadikan satu pinjaman lah untuk. Pinjaman tu pinjaman apa? Penyatuan hutang lah. Maksudnya pinjaman daripada segi PTPTN, apa ni, personal loan. Okay. Jadi saya nak buat pinjaman satu tu, saya nak tutup untuk satu hutang yang besar lah. Pinjaman yang nak dibuat tu pinjaman apa? Pinjaman apa? Personal loan lah, personal loan. Buat personal loan. So kita kena untuk faham. Untuk cover hutang yang kecil-kecil ni lah. Okey, hutang-hutang kecil tu kita kena tengok kadar faedah dia. Bila orang tak faham tentang kadar faedah, tiba-tiba buat hutang satu, hutang cas 12% untuk settlekan hutang 3%. Kat situ dah tak bijak dah. Dia macam bertahan untuk sementara sahaja, sedangkan dia membina lagi hutang-hutang besar. So kena faham macam mana bank cas ke atas kita dari segi method yang digunakan. Contoh, ramai orang tak faham macam mana charges yang dikenakan oleh pihak bank untuk kad kredit, untuk kita punya hutang hartanah berbanding dengan hutang kereta dengan personal loan. Ada orang nampak, MJ saya buat personal loan, saya orang kerajaan, saya punya interest cuma 4%. So 4% hutang RM100,000, RM4,000 tu kalau setahun. Tetapi orang buat pinjaman biasanya untuk personal loan 10 tahun. So kalau RM4,000 setahun darab dengan 10 tahun, RM40,000 kadar faedah yang kena tanggung. Pergi kerja, balik kerja. Pergi kerja, balik kerja, kayakan bank untuk bayar kadar faedah. So kena faham berapa kadar faedah yang kita nak kena settlekan dengan pihak bank tu. Okay, so apa nasihat MJ di sini, kena kaji dulu kadar faedah tersebut. So senaraikan semua hutang-hutang tersebut. Cuba check balik dekat agreement kadar faedah yang dikenakan terhadap baki-baki hutang tersebut. Kalau kadar faedah interest tu tinggi, cuba elakkan daripada memikirkan buat hutang baru untuk langsai hutang lama. Fikirkan macam mana aku nak cari duit pendapatan tambahan untuk langsaikan hutang.
Sebab kalau kita fikirkan hutang, sampai bila pun hutang takkan habis. Dia seolah-olah gali lubang, tutup lubang. Kenapa tak switch? Oh, aku kena buat bisnes ni. Aku kena bayar hutang aku tu. So, bila senaraikan segala hutang tu, cari hutang yang paling rendah dan kadar faedah dia tertinggi untuk dilangsaikan yang paling utama. Cari pendapatan tambahan untuk langsaikan hutang yang paling tinggi kadar faedah dan paling kurang baki pinjaman supaya kita lega. Contoh, katakan hutang kad kredit. Bulan-bulan hanya terpaksa bayar minimum. Ada tunggakan RM10,000. So, bayar minimum RM500. So, kita nak selesaikan RM10,000 tu, kita cari pendapatan tambahan katakan RM2,000 sebulan. So, kita target 5 bulan dah habis dah hutang tu. Dengan syarat jangan guna kad kredit tersebut. So, 5 bulan settle, RM2,000 yang biasa bayar kad kredit tu, yang dah cari pendapatan tambahan, kita next plan pula. Hutang apa yang kita nak langsaikan? Katakan next plan personal loan kita. Ada baki lagi 2 tahun. So, hutang kad kredit yang RM2,000 tadi, kita tambah dengan hutang personal loan yang RM1,500 mungkin kita bayar bulan-bulan, kita letak hutang tu RM3,500 untuk dilangsaikan. Janji pada diri jangan create hutang baru. Itu namanya untuk kita selesaikan masalah kita. Bukan kita berhutang menambah masalah. Itu pendapat NJ. So, switch kepada programming cari pendapatan tambahan instead of menambah hutang. Terima kasih MJ. Harap kita sama-sama dapat perbetulkan diri kita atas nasihat daripada MJ tu. Okay, terima kasih Cik Syami atas soalan yang dipertanyakan. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, kita sepertinya kita habis pada pukul 12, tapi tadi disebabkan masalah teknikal, saya sebagai moderator ingin menganjakkan sikit lah masa kita ni. Sebab kita ada lagi soalan yang ditanya. Dan ini kita sebagai rumusan sekali ya. Kita mula dengan Coach Zaid dulu. Okay. Soalan dia, nanti Encik Zaid jawab soalan dengan rumusan sekali selama satu minit. Soalan dia, apa pandangan Coach Zaid berkaitan situasi rumah tangga sekarang ni? Duit isteri tu duit isteri, duit suami pun duit isteri. Ini selalu diperdebatkan ni di kalangan suami isteri. Jadi nak minta Coach Zaid menjelaskan sikit dan buat rumusan tentang pada hari ini. Silakan Tuan Zaid. Terima kasih. Okay, duit apa tu? Duit isteri, duit isteri. Duit suami pun duit isteri juga. Duit isteri juga. Sebenarnya tak salah tu. Itulah sebenarnya sebab mencari memberi nafkah itu adalah kewajipan kepada pihak suami. Tetapi pihak suami jangan fikir benda ni beban. Fikirlah benda ni kebajikan. Fikirlah benda ni infak. Sebab Rasulullah SAW ada mengatakan sedekah yang terbaik ialah kepada keluarga kamu. Dan isteri adalah orang yang paling rapat dengan kita. Jadi jangan kedekut dengan isteri. Saya nak ulang. Jangan kedekut dengan isteri walaupun isteri dah banyak duit. Walaupun isteri dah ada gaji sendiri. Kita sebagai suami tetap wajib kena bagi. Dan jangan bagi yang bare minimum. Bagilah lebih. Sebab yakinlah bahawa itulah kunci rezeki kita. Saya cabar semua suami yang apa tengok ni, pasang niat sekarang, keluarkan sejumlah duit, bagi tanpa sebab. Darling, cik panggil darling lah dulu kan. Nah, abang nak bagi sedekah. Abang nak bagi hadiah. Nah, kadang-kadang orang tak nak ambil sedekah. Abang nak bagi hadiah. Darling buatlah apa-apa darling. Tengok muka dia macam mana. Dan analisa hati kita. Masya Allah, ketika itu kita rasa bahagia. Kita rasa seronok. Ada satu pepatah Jerman dan saya conclusion sekali lah. Orang Jerman ni dia terkenal dengan bangsa paling maju di dunia. Sebab mereka pegang satu pepatah, mereka kata, kalau kita biasa kita kata, bila aku kaya, aku akan bahagia. Orang Jerman kata itu salah, pandangan yang salah. Sebab itu adalah reaktif. Reaktif ni kita followers. Kalau kita nak jadi leader, kita kena lead. Dia kata ubah persepsi kita, ubah hati kita, kita cakap macam ni. Bila aku bahagia, aku akan kaya. Saya amalkan benda tu. Saya amalkan bila saya buat bisnes ni, saya kata saya tak nak kejar duit. Tapi saya nak duit kejar saya. Maknanya kalau nak duit kejar saya, saya kena tingkatkan nilai diri saya. Sebab barulah orang nak bayar saya. Orang bila saya diri saya bernilai, saya letak harga berapa pun, orang akan bayar. Tetapi kalau kita kejar duit, kita akan kecewa sebab susah nak dapat duit.
sama juga. Suami-suami di luar sana, bahagia dulu, barulah kaya tu akan mendatang. Bagilah duit dekat isteri tu. Yang wajib tu memang wajib lah. Dan tambah dengan yang sunat lah. Double. Saya yakin, saya berani jamin, insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan akan murah rezeki. Don't worry, rezeki di tangan Allah, kunci di tangan kita. Kita buka pintu rezeki, sampai satu poin, rezeki melimpah ruah sampai kita pun rasa heran. Kita rasa, ya Allah, banyak sangat nikmat yang kau bagi kepada kita. Jangan kedekut, kalau kedekut pintu kunci tertutup selama-lamanya. Wallahualam. Dengar tu pada suami, yeah. Ini nasihat yang cukup baik. Dan saya rasa memang sekarang ni semua isteri tengah tersenyum. Mungkin akan menunggu hadiah daripada suami mereka. Okay, sebenarnya soalan terakhir untuk MJ. Dan juga nanti minta MJ rumuskanlah program pada hari ini. Soalan dia ringkas MJ. Ini soalan daripada Facebook. Dia kata, saya sudah berkahwin tapi saya dah terjebak dengan hutang jahat. Apa saya perlu buat? Saya hutang jahat berkahwin. Hutang jahat yang dimaksudkan adalah personal loan, kad kredit. Dia dah berkeluarga, dia dah banyak hutang, dia dah banyak commitment. Sampai dah tak tahu nak buat apa, jadi apa yang dia perlu buat? Okay. Itu soalannya. Jadi selepas MJ jawab, minta MJ rumuskan sekali lah program kita pada hari ini. Silakan okay. MJ. Okay, seperti apa Syah bagi tahu, Syah ada menonton video MJ macam mana nak bangkit untuk kita menghadapi bulan 10 nanti. So MJ rasa kalau MJ nak explain tentang masalah puan tadi tu sangat panjang. So MJ nak terus beralih kepada rumus. So apa kata dia pergi ke MJ punya page untuk dia dengar perkongsian MJ satu jam. Macam mana nak bangkit daripada masalah kewangan untuk dia teruskan kehidupan dia. So sebenarnya daripada kupasan sepanjang dua jam kita ni pun ada MJ menjawab tadi dan Tuan Zaid pun menjawab. Kalau kita perhatikan konten-konten tu dah ada sebenarnya. Sebenarnya nak perbaiki emosi dulu. So MJ sangat galakkan untuk masing-masing pergi ke MJ punya page untuk menonton satu jam video. Memang terlalu fresh topik tu yang MJ kupas pada hari Jumaat baru ni kan? Ya, betul. Okay. So so Syah pun dah tonton kan? Ada kan di situ, siap ada flip chart lagi. So lebih jelas di situ. So minta puan tu tadi tonton. Dan apa MJ nak kupaskan sepanjang sesi 2 jam kita bersama ni adalah tentang matlamat hidup. Kenapa kewangan kita tak bagus? Sebab sangat orang jarang meletakkan matlamat hidup. Bila MJ nak rumuskan di sini, pengurusan kewangan adalah untuk mati. So Allah bagi kita hidup dan akhirnya kita akan mati. So bagaimana kita nak menguruskan kewangan kita ni untuk kita menghadapi kematian kita adalah meletakkan matlamat hidup. Matlamat hidup ni mesti consist of 3. Matlamat hidup untuk diri kita, untuk keluarga kita dan untuk society. Sebab ramai orang meletakkan matlamat kewangan, mungkin dia terfikir untuk diri dia sendiri. Sedangkan kita takut apabila kita mati, kita tak dapat tinggalkan 3 perkara amalan tu. Terputus segala amalan melainkan 3 perkara. Sedekah amal jariah, doa anak yang soleh dan ilmu yang bermanfaat. So daripada situ kita nampak dengan pengurusan kewangan boleh membantu kita capai 3 perkara tersebut. So kita kena fikirkan matlamat hidup kita mesti ada untuk diri kita. Diri kita yang nak menggerakkan pengurusan kewangan kita. Diri kita yang nak jadi seorang pelabur untuk kita memberi manfaat kepada masyarakat tu. Dan keluarga kita. Okay, so jadinya diri kita, keluarga kita dan masyarakat. Lepas tu kita pergi dalam keadaan kita memberi manfaat. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat. So kita kena ada matlamat hidup. Sebab apa yang MJ perhatikan setiap kali kelas MJ, bila MJ tanya apa matlamat hidup, ramai yang blur-blur, tak tahu matlamat hidup apa. So apabila kita meletakkan matlamat hidup, kita akan nampak matlamat kewangan. Matlamat kewangan. Okay, so matlamat hidup Tuan Zaid tadi, Tuan Zaid nak pergi Australia, nak bawa family pergi Australia. Dia ada matlamat hidup, ketika hidup nak pergi Australia dengan family. So sejurus lepas meletakkan matlamat hidup, ada wujudnya matlamat kewangan. So kena ada matlamat kewangan. Ada matlamat hidup, adanya matlamat kewangan, kita boleh capai matlamat hidup. Tanpa matlamat kewangan, susah untuk kita capai matlamat hidup. Itu konklusi daripada perkongsian 2 jam ni bersama dengan Tuan Zain untuk MJ. Dan MJ tambah sedikit, boleh ke? Boleh. Okay, kita ni magnet kepada diri kita kan? Dari segi pengurusan kewangan, apa yang MJ nampak adalah kita kena cipta 3 magnet. Kalau Robert T. Kiyosaki kata, kalau nak kaya, maksud MJ kaya ni kena jelas, kita kena kaya. Kita kena kaya ni dalam konteks
bersara. Kita tak, ramai yang bila MJ tanya nak bersara bila? Jawab bersara 55 tapi tak ada matlamat kewangan. So bersara ni MJ cuba nak installkan bersara muda. Kita sebut perkataan bersara biasanya kita nampak 55. So MJ nak orang nampak sebenarnya dengan formula dan strategi yang betul, bersara ni sebenarnya kita boleh plan 10 tahun maksimum. Kita dah boleh bersara dah. Kalau urus kewangan kita dengan betul. Kita melabur di tempat yang betul. 10 tahun je maksimum. Kalau graduate umur 24, 34 boleh bersara dah. So kita nak installkan bersara muda. Bersara kaya, bersara bahagia, berjaya dan berjasa. Ni installation yang MJ nak terapkan kepada rakyat Malaysia. So kita ni kena kaya. Tapi kaya dalam konteks apa? Kena kaya yang berjaya. Tapi berjaya belum tentu bahagia. So kita kena kaya, bahagia dan berjaya dan akhirnya berjasa. Sebab kita mati dalam keadaan berjasa. Okay? So nak kaya ni macam mana? Dari segi pengurusan kewangan, ciptalah 3 magnet. Magnet pertama adalah magnet simpanan. Magnet kedua adalah magnet pelaburan. Magnet ketiga adalah magnet hutang baik. Sebab kita memandang hutang tu negatif. That's why MJ tukar kepada hutang baik. So kita nak installkan bila berhutang, adakah hutang ni baik ataupun hutang ni jahat. Sebab Robert T. Kiyosaki kata kena cinta dua perkara, tapi tak seronok sedikit didengar. Cinta hutang dengan cinta cukai. Untuk Muslim nak cinta hutang, sebab Robert T. Kiyosaki nak mempositifkan ayat tersebut. Selalu programming dia bila kita nampak hutang, benda yang tak seronok. So Robert T. Kiyosaki dia nak hutang tu dinampak dengan cinta. Sebab hutang boleh diuruskan. Kan? Dan cinta cukai, kita lari cukai. Betul tak? Kita lari cukai. Sedangkan cukai tu dengan ilmu kita boleh uruskan. So that's why MJ tukar kepada magnet. Magnet simpanan, sebab kita diinstalkan simpan duit, simpan duit, simpan duit. Tetapi kita tak diinstalkan untuk labur duit tu untuk di-expand. So kita nak installkan labur. Labur pula, labur di mana? Kita diinstalkan labur di ASB, labur di tabung haji. Tetapi kita tidak diajar untuk cari ilmu macam mana nak melabur di saham, kaunter-kaunter syariah. Kita tidak diajar macam mana nak melabur di dalam hartanah. So benda-benda ni kena installation, programming. So MJ dengan Tuan Zain, insyaAllah kami akan berjuang untuk give awareness tu. Dan finally adalah magnet hutang baik tu, di mana MJ mengajar ramai usahawan dan masyarakat berkejaya mengurus kewangan dengan betul, membina profil kewangan dengan betul untuk kita sama-sama melabur di dalam hartanah. Di mana hartanah ni kita kena nampak konteks dia memberi manfaat. Di mana kita banyak hartanah, kita boleh mati dalam keadaan infakkan hartanah kita, kita boleh mati dalam keadaan buat madrasah untuk kita punya hartanah-hartanah tersebut. MJ nak mempositifkan perkara-perkara tersebut supaya rakyat Malaysia nampak pengurusan kewangan ni sangat-sangat awesome sebenarnya. Okay, tu kata-kata terakhir daripada MJ. Simak kejap mendengar kata-kata terakhir tu. Semoga diberikan manfaat lah kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okay, alhamdulillah kita telah selesai forum kita pada hari ini dengan tajuk pengurusan kewangan keluarga di norma baru. Banyak info-info bermanfaat yang dikongsikan oleh ahli panel kita pada hari ini. Terima kasih diucapkan kepada ahli panel kita, MJ dan Coach Zahid. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih juga kepada Yayasan Jacob invite kami. Dan juga, okay, terima kasih juga. Saya terima kasih juga kepada tuan-tuan dan puan-puan peserta program pada hari ini kerana sudi meluangkan masa bersama-sama kami. Dan terima kasih juga kepada tuan-tuan dan puan-puan yang telah memberikan sumbangan kepada Bantuan Pendidikan Prihatin Yayasan Johor Corporation. Dan bagi tuan-tuan puan-puan yang belum menyumbang, bolehlah menyumbang kepada Bantuan Pendidikan Prihatin Yayasan Johor Corporation dengan melalui laman web www.yayasanjacob.com.my atau Facebook Yayasan Jacob untuk maklumat lanjut. Okey. Diingatkan tuan-tuan dan puan-puan yang menyertai program ni perlu menjawab. Kita ada sharekan link borang maklum balas di ruangan komen di Facebook. Jadi diharapkan tuan-tuan dan puan-puan yang join program kita pada ini dapat jawablah maklum balas, bagi feedback apa pandangan tuan-tuan dan puan-puan tentang program ini, apa penambahbaikan yang perlu dilakukan oleh kami. Jadi maklum balas ini sangat-sangat kami harapkan. Saya bagi pihak penganjur merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada ahli panel kita, tuan-tuan puan-puan sekalian, di atas penyataan pada hari ini. Dan saya wakil pihak penganjur ingin mohon maaf jika ada sebarang kesulitan dan kesalahan dari segi pertuturan dan juga teknikal.
Saya juga ingin berterima kasih kepada Johor Corporation dan juga Yayasan Johor Corporation kerana menganjurkan program pada hari ini. Juga terima kasih kepada penaja-penaja utama kita iaitu Kiosa Brand Holdings yang Berhad, Kulim Malaysia Berhad, KPJ Healthcare Berhad, Johor Land Berhad dan juga Damansara Assets dan Berhad. Ini adalah senarai anak syarikat yang anak syarikat di bawah Johor Corporation yang telah menjadi penaja utama kepada program-program di bawah Yayasan Johor Corporation. Jadi sebelum saya mengakhiri program pada hari ini, saya ingin memainkan satu video. Video daripada MJ. Ini namanya video sentap, MJ. Video sentap dan hashtag mohon terasa. Hashtag mohon terasa, hashtag mohon sentap. Jadi saya akan play video ni sebelum kita akhiri program pada hari ini. Jadi terima kasih Ahli Panel. Terima kasih tuan-tuan puan-puan dan sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom kita dengarkan video daripada Mak Cik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tengah live ni. Duit melambung, dalam poket tu semua dah kosong. Nak buat untung, duit melambung, dalam poket tu semua dah kosong. Kata nak buat untung, duit melambung, dalam poket tu semua dah kosong. Kata nak buat untung, duit melambung, dalam poket tu semua dah kosong. Majerong, majerong, bagi tips sikit sini minta tolong. Majerong, majerong, bagi tips sikit sini minta tolong. Masalah, ini masalah, masalah. Banyak hutang kiri kanan masalah. Apa dah, apa? Pinjam along lagi, ha? Kena lagi. Hujung bulan kutip mana lari, ha? Kereta mewah, rumah masih sewa, masih sewa, yeah. Nampak macam happy tapi nya kecewa, kecewa, yeah. Pakai high end, memang nampak gaya star. Pada siang poket kosong belagak berjaya. Bukan punya credit cards, tahu swipe, yeah. Swipe, sweli itu ini kalah orang kaya. Berapa simpanan jangan tanya. Gila dah muflis bukan salah saya. Kata nak buat untung, duit melambung. Dalam poket tu semua dah kosong. Kata nak buat untung, duit melambung. Dalam poket tu semua dah kosong. Majerong, majerong, bagi tips sikit sini minta tolong. Majerong, majerong, bagi tips sikit sini minta tolong. Yeah. Ini lagi satu, satu. Buat duit beribu-ribu. Tak payah teks bila lembaga datang buat nyata tahu. Dia memburu, lepas tu baru pening. Macam dia nak bayar bila sudah kering. Pada muka orang cakap sedia payung sebelum hujan. Tak ada takkan full, nanti makin susah. Orang cakap sedia payung sebelum hujan. Bila dah terciduk baru cari kawan. Buat duit, make it rain. Terus bocor, rasa pain. Tak ada aset, secret hancur, hancur. Lari cukai, zakat tak bayar. Mana zakat bila mati, wasiat tak ada. Kata nak buat untung, duit melambung. Dalam poket tu semua dah kosong. Kata nak buat untung, duit melambung. Dalam poket tu semua dah kosong. Majerong, majerong, bagi tips sikit sini minta tolong. Majerong, majerong, bagi tips sikit sini minta tolong. Kata nak buat untung, duit melambung. Dalam poket tu semua dah kosong. Kata nak buat untung, duit melambung. Dalam poket tu semua dah kosong. Majerong, majerong, bagi tips sikit sini minta tolong. Majerong, majerong, bagi tips sikit sini minta tolong.